untuk teman-teman yang baru bergabung untuk format namanya bisa diubahnya di nama Anies sepatu Serta ya terima kasih Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di guest lecture pertama yang bertemakan sentrifuga based on API standar 610 12 edition and non api uh, Terima kasih kepada Pak Derajat yang sudah bersedia menjadi pembicara pada hari ini dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Ada pepatah yang mengatakan terkenal nama makata sayang, Uh, untuk pembicara pada pagi hari ini, uh, nama Pak Derajat Agus Widodo, beliau lahir pada tanggal 16 Maret 1974 di Kelaten. Uh, Pak, Pak Derajat Agus Widodo merupakan alumni siskal Angkatan 92. Pak Derajat Agus Widodo sudah 22 tahun di dunia oil and gas dari Inspection Company, EPC Company, dan K3S Company. Uh, pada saat ini Pak Derajat Agus Widodo bekerja di Phone Philips Indonesia sebagai Senior me Mechanical Engineer. Uh, wah pembicaranya sangat sangat bagus dan ahli di bidangnya ya. Uh, mungkin untuk pertama kali uh, dipersilakan Pak Jun untuk memberikan sepatah dua kata untuk pembukaan pada acara pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Siva. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Derajat dan adik-adik uh, mahasiswa. Waalaikumsalam, Pak. Okay. Uh, mohon izin Pak Derajat mewakili Pak Kadep, Pak Beni, dan Pak Sekdep satu, Pak Edi, menyampaikan salam, Pak, karena beliau berdua saat ini sedang uh, berhalangan hadir. Pak Beni sedang posisi lagi perjalanan ke Surabaya dan Pak Edi ada rapat juga. Kebetulan kami hari ini sebetulnya ada beberapa rapat termasuk pembukaan opening ceremony untuk uh, acara acara Disnatalis ITS. Begitu. Oke, Pak Ya, mungkin untuk anak adik-adik ya, untuk adik-adik mahasiswa, kalau melihat dari uh, CV dari Pak Derajat Agus Widodo, P32 alumni FDK, begitu. Uh, pengalamannya sangat cukup lama menurut saya ya terkait di bidang oil oil and gas. Saat ini beliau uh, di Konoko Philips nggih pak enggak? Ya pak. jadi enggak. jadi uh, saya rasa pengalaman ini atau kesempatan ini sangat bagus, sangat apa namanya, sangat baik untuk adik-adik mahasiswa untuk bisa mengeksplor dan me, apa namanya, mendapatkan ya mendapatkan ilmu yang nanti akan disaringkan oleh Pak Derajat Agus pada uh, acara Guest Lecture pagi ini. Saya harap Pak Pak Derajat uh, jika nanti ada kawan-kawan uh, angkatannya atau teman-teman alumni yang apa namanya berkenan untuk memberikan Guest Lecture ini akan sangat baik untuk mahasiswa begitu. Jadi mohon kalau memang ada nanti yang berkenan atau ber, berminat begitu untuk sharing ilmunya selama uh, beraktivitas di pekerjaan kami sangat terbuka Pak Derajat malah kami mohon bantuannya begitu untuk bisa menyampaikan atau uh, sharing pengalamannya kepada adik-adik mahasiswa ini agar adik-adik mahasiswa bisa lebih memiliki apa namanya uh, image begitu terkait nanti di dunia kerja seperti apa. Ye, baik, saya rasa itu saja Pak Derajat dari saya. E, semoga nanti adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan acara ini dengan sebaik mungkin. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas terkait apa yang nanti materi disampaikan oleh Pak Derajat, saya rasa bisa langsung ya bisa uh, diekspor sedalam mungkin kalau menurut saya agar adik-adik ini bisa nantinya bisa mendapatkan ilmu tambahan begitu selain dari materi yang ada di kuliah. Saya rasa itu Pak Derajat ngapunten sekali lagi menyampaikan salam dari Pak Benny Kadep dan Pak Edi Setio karena berhalangan hadir begitu uh, untuk selanjutnya monggo Uh, saya serahkan kembali ke Mbak Syifa dan Hima ya untuk bisa meraning acara ini. Terima kasih Pak Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Pak Jun untuk pembukaannya pada pagi hari ini. Uh, untuk selanjutnya diserahkan Mas Hidan selaku Kahima dari Himasiskal untuk memberikan kata sambutan. Oke, uh, selamat pagi. Uh, sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan, shalom. Uh, sebelumnya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Derajat Agus dan Pak Jun serta Mas-Mas ba, bapak ibu alumni yang mungkin hadir pada pagi hari ini. Saya sangat ucapkan terima kasih karena telah mendukung dan mensupport kami dalam kemahasiswaan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih lagi. Mungkin pada masa pandemi ini, itu banyak memunculkan beragam model, model sosial baru gitu. yang mungkin tumbuh di masa pandemi ini, antara lain model pendidikan yang seperti ini atau pengajaran dari. Tetapi dibalik banyak kemanfaatan yang didapatkan ketika sudut pandang manfaat yang kita ambil, salah satunya seperti guest lecture ini atau kuliah tamu, itu merupakan salah satu cara kami sebagai mahasiswa dan uh, departemen uh, DTSP sendiri untuk mendapatkan wawasan ilmu yang lebih aplikatif lagi. Di mana uh, nantinya kami uh, lebih dapat mengkolerasikan ilmu yang telah kami dapat di bidang perkuliahan lalu menggunakannya di kuliah tamu ini serta mengaplikasikannya di dunia-dunia dunia profesional ke depannya. Uh, semoga kuliah tamu ini uh, hari ini memberikan kita pencerahan dan semangat baru bagi mahasiswa DTSP khususnya. Dalam ilmu pengetahuan, secara uh, secara aplikatif uh, dan juga menyempurnakan ilmu-ilmu yang telah kami dapat di bidang di dunia perkuliahan, serta bisa menambah ilmu kita yang mengkhusus di uh, terkait dengan sentrifugal pump. Itu kurang lebihnya, uh, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan mungkin salam kenal uh, juga uh, dari saya kepada Mas Mbak dan Bapak Ibu alumni. Uh, dan kedepannya, saya harap juga. Uh, kegiatan-kegiatan seperti ini baik kegiatan yang guest lecture ataupun kegiatan-kegiatan kami nanti lainnya yang membutuhkan uh, bantuan ataupun kerjasama antara mas mbak dan bapak ibu alumni bisa semakin uh, erat dan lebih uh, berkoordinasi dan koordinatif seperti itu. Kalau lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke siva. Ya terima kasih untuk uh, mas iban yang sudah menyempatkan hadir untuk memegang pembukaan pada pagi ini untuk selanjutnya langsung saja masuk ke acara intinya untuk teman-teman yang bisa off cam yang bisa on cam dipersilakan untuk on cam dan mohon untuk diperhatikan karena materi pada saat pagi ini sangat penting sekali dipersilakan kepada pak dirajat untuk memberikan materi pada pagi ini. Oke, okay, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak uh, dari Hima dan dari <coughs>, jurusan yang telah memfasilitasi uh, acara pagi hari ini. Sebenarnya bukan guest lecture ya, bukan tepatnya sharing aja nih. Kalau dosen dus tamu atau kuliah tamu nih, masih masih jauh lah. Nanti kalau ada perbedaan dari apa yang saya sampaikan dengan apa yang, akan, yang telah disampaikan oleh dosen-dosen, ya se eh, maksudnya tidak se masih sedikit ini yang kita sampaikan. Nanti kalau ada perbedaan, ya mungkin ya keterbatasan saya untuk eh, pengetahuan saya. Karena juga dulu kuliahnya juga IP-nya 2,68. <laughs> Jadi ini ini masifanya dari semester awal sampai akhir Mas, ya anu mbak ya jadi campuran ya iya benar pak iya uh, ya baik nanti uh, apa jadi uh, kalau sudah ngambil mac uh, mac flu atau mes flu mungkin sudah bisa nangkep tapi kalau yang belum yang baru-baru masuk mungkin agak apa ya agak ini tapi nanti saya coba sampaikan dasar-dasarnya dulu untuk uh, untuk ilmu makluk ya, biar nanti nangkep ke belakangnya. Uh, apa kita langsung aja materinya? Uh, sebelumnya saya mau ngasih kuis dulu ya. Nanti yang bisa jawab nanti. Nama dulu ya, nama nanti sebelum ini saya tun tun nanti kalau enggak ini nerbutan nanti hanya antusias sekali kalinya. Jadi, saya tunjuk namanya nanti dia menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris, tapi jawabnya bahasa Indonesia aja yang bisa jawab saya kasih voucher GoPay ya. Wah, nanti ada hadiahnya tuh, Pak. Ada hadiahnya dari saya, dari GoPay. Nanti yang jawab sudah ada aplikasi GoPay-nya ya, kalau ini ya mudah pertanyaannya. Siapa yang saya ini sebutin namanya dulu? Bahasa saja. Ini biar biar ini ya, biar semangat dulu nih. saya mungkin teman-teman eh, -teman, uh, hadiahnya nih dari Pak Derajat UPE. Apa yang perlu di ini hitung dulu lah. Saya mungkin Pak. Ya silakan Mas Mas Kahima. Uh kapasitas ya pak kapasitas kapasitas itu kapasitas kapasitas bukannya diketahui kalau kapasitas itu sebelum sebelum jauh menghitung pompa ya belum ambil McFlu kayak ini ya Duh, pak. headnya pak eh head head loss ya pak head loss ya oke oke head loss headnya mas ya iya e, headnya pak oke nanti bisa ini ya Kirim nanti, saya kirim ini ya. Apa nya ya? <laughs> Oke, okay. uh, pertama kita bahas ini dulu, Mas. Ya, sebelum ke pompanya, kita uh, basicnya dulu ya. Basic make flu dulu ya, biar nanti agak nyambung dengan pompanya. Jadi, saya turunin dulu. nih. Jadi dari say, steam head itu kita kalau ngitung pompa itu apa kita apa eh, ngitung headnya dulu mas ya. Jadi kalau di pelajaran di McLeod meter berapa ya? Semester tiga kalau nggak salah ya. Di eh, kita ya hitung headnya dulu. Nah ini biar masa baru ini lebih familiar nih. Jadi ada suction ada, ada suction head ada discharge head. Di sini ada statik ada static head, ada pressure, pressure head, ada friction, ada velocity. Kalau yang yang suction ini, yang static pressure ini dikelompokkan statik, yang friction velocity ini dinamik. Demikian juga dengan discharge-nya. Discharge discharge di head discharge head-nya. Eh, ini ada rumusnya nanti kita ini aja Mas ya, ada-ada ini agak apa dengarkan saja dulu nanti slide-nya nanti saya kirim ke panitia. Ini juga slide eh, tadi malam masih saya otak-atik ini. Jadi masa apa belum belum pas gitu ya. Tadi malam aja masih ya, tambah -tambahin saya tambah-tambahin saya otak-atik lagi. Jadi sistem bed ini ada statik, statik sama statik sama dinamik ya. Statik ya ini yang rumus-rumusnya. Ya ini ada kalau ada sistem ini ya, ada ada suction, ada kalau ada suction, ada ada discharge. Seperti ini, ini kalau udah ngambil naik flu udah paham ini. Nah ini kita ada Bernoulli ya, rumus Bernoulli. Jadi di total head itu ada elevation energy, pressure energy, sama velocity energy. Nanti tambah lagi kalau ini karena ideal ya, nanti ada tambah lagi friction lagi. Seperti ini, ini kalau udah ngambil naik flu ini udah paham nih, apa rumus-rumus ini. Ini ada potensial ininya, dan potensialnya ada dinamik head-nya. Kalau disamarkan di, di seperti ini, head-nya ya karena pressure head sama elevation sama uh, kinetiknya, percepatannya seperti ini. Ini slide-nya ada 90 ya, nanti cepat aja. Seperti ini ya, di ada ya, jadi sistem head itu ya karena elevation ini karena karena ini apa apa eh, sistem head karena pressure karena statiknya karena elevasinya jadi kalau sistemnya seperti ini ya suction statik suction head itu ya seperti ini yang diukur ini yang di nya ini nah totalnya seperti ini kalau berubah lagi nanti kalau di soal-soal dari dosennya siapa sekarang Pak masih Pak Tony ya mikronya ya nah ini uh, masih pak masih ya nah ini mungkin pak Toni sudah menjelaskan ya kalau sistemnya seperti ini ini suction-nya seperti ini saksen ini di start ini total tiket seperti ini kalau arrangement-nya berubah lagi seperti ini nah ini contoh contohnya aja nih suction-nya seperti ini di startnya ini dan totalnya seperti ini nah ini kalau yang seperti ini kalau pipanya masuk masuk ke dalam tangki ini statik stasiunnya static setinggi ini, di startnya setinggi ini dan total statik headnya seperti setinggi ini ya. Ini ini biar paham. Tapi kalau loop ya loop ya headnya berarti nol kalau muter-muter aja di sini. Ini ke sini pompa ke sini lagi. Ini ke sini ini dipompa ke sini jadi ini ada catatannya ada kalau loop jadi statiknya zero ya. Nah kalau seperti ini eh, statik suction-nya seperti ini ya. Statik suction lift ya kalau istilahnya ya. Ini discharge-nya total static head-nya seperti ini. Nah, kalau yang model seperti ini ya suction-nya suction seperti ini, suction head, static suction head. Ini discharge-nya ini total static head-nya seperti ini. Ini kalau di industri kalau di industri yang sebelah kiri ini Eh, sebelah kiri ini dihindari ya. Hindari sistem seperti ini. Usahakan yang sebelah kanan ini. Kenapa nanti ada penjelasan berikutnya? Tapi kalau secara per kuliahan ya, semua dipelajari. Semua dipelajari ini, baik kiri, makanan dipelajari. Tapi kalau yang sebelah kiri ini dihindari seperti ini. Lebih bagus eh, posisinya seperti ini, bisa dari bawah, bisa dari samping deh. Ya. Nah, dari samping atau dari bawah. Nah, ini yang, yang yang diusahakan nanti sistemnya di dalam industri itu seperti ini. Nanti penjelasannya ada di eh, slide berikutnya ya. Nah, nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Pressure, pressure head ya. Kan tadi sudah bicara statik ya tadi ya statik. Sekarang pressure ya pressure karena karena liquid di tempatnya, Jadi bisa di istilahkan di, di, statik pressure head. Jadi energi yang karena tempatnya, karena pressure yang di tempatnya. Seperti ini ya. Nah, ini pressure, ini ya tubuhnya rogeha, kalau ini statik. Kalau ini, kalau ini ya, kalau fluidanya bergerak, yang namanya pressure head ya ini. Nah, ini pressure head ini. Seperti ini. Kalau ini, selisihnya, kalau ini dikasih masukan apa namanya venturi apa namanya pitot pitot ini nah, ini velocity velocity head nih nah, ini jadi totalnya seperti ini ya saya banyak di sini kita nanti banyak gambar-gambar ya biar membayang bisa membayangkan ya kalau di perkuliahan mungkin Pak Tony banyak rumus-rumus mungkin oh, gak tahu, kalau kalau gambar-gambar mungkin uh, kurang mungkin ya kalau saya kurang tahu nih jadi di sini banyak gambar-gambar untuk untuk mudah membayangkan seperti ini. Ini kalau kita ada tangki ya, turun toren air, toren air di rumah. Ini kita valve nya kita tutup. Nah, ini kalau ini kan kita kasih pipa ke atas, kita kasih pipa ke atas ini, levelnya akan sama ini. Ini namanya static head nih. Static head di sini sama di sini. Ini lebih besar nih ya, soalnya ini lebih turun lagi ya. Sama seperti mas-mas kalau ada di pelajaran SMA dulu ada gayung ya gayung itu kan dilubangin di bawah sampai ke atas ya kalau pelajaran di SMA dulu kalau di bawah kan munculnya lebih, lebih jauh ya daripada yang lubang yang di atas sama itu namanya statik ya pressure statik nah, seperti ini tapi kalau ini yang kedua yang sebelah kanan ini nah sebelah kanan ini nah sebelah kanan ini kalau kita valve kita buka akan mengalir, makanya akan turun ini liquidnya di sini nih. Tadinya akan turun. Nah ini namanya pressure headnya di ini sekarang jadi di sini ini pressure head dan ini frictionnya di sebelah sini. Statiknya masih di sini, puternya ini jadi friction, ini pressure head. Jadi bayangkan ya nanti kalau biar kok ada macam-macam ya kalau kalau rumusnya nanti ikutin perkuliahan aja kalau rumus-rumusnya apa seperti itu ya kalau ini apa seperti ini kalau ada gambar lagi ada flow ini ada flow rate di sini ini ada apa namanya di sini istilahnya tuh pivot ya pivot ya apa namanya lupa saya nah ini seperti ini maka ini namanya statik ya ini ini kan ini di, di lab ya ini statik statik di sini ini ini dinamiknya jadi di sini ini nama total headnya head head itu bisa dalam bentuk pressure bisa bentuk eh, apa meter bisa fit ya nanti kalau ada apa eh, menjumpain headnya dalam pressure bisa tapi headnya juga bentuk meter bisa bentuk feet seperti itu Nah, ini kalau friction ya. Ini friction ini sesuai dengan ini ya. yang penemunya ini dari si Wisbach equation seperti ini ya. Ini ini sudah, ini Pak Tony paling sudah saya yakin sudah menjelaskan. Berarti kalau ada ada aliran ini semakin ke sana kan ada friction ya, ada gesekan di dinding-dinding ini. Di dinding-dindingnya ada gesek-gesekan, Nah, ini kan semakin ke ujung, friction-nya semakin besar. Head-nya -head juga loss-nya semakin besar. ya Head-nya semakin besar. Nah, seperti ini, friction head nya ini, rumusnya ini, ini ada ada konstantanya, ada di tabel ya kalau ini kan Pak Tony mesti memberikan tabel. Ini ada pipa lengnya. Kalau lengnya semakin banyak, semakin panjang kan friction-nya semakin besar ya, semakin besar. Velocity ini semakin Besar, kecepatan kalian lagi besar, juga friction semakin besar, diameternya juga mengaruhi uh, gravitasi. Ininya apa? Apa gravitasinya ya? Apa 9,98 misalnya ya? Seperti itu, nanti seperti rumus tadi sebelumnya ya, headnya jadi bisa dari static head, dari pressure head, jadi friction, seperti itu ya, tadi velocity dijumlahkan semua dijumlahkan. Oke, nanti yang ini yang ini contoh dari tabulasi untuk besarannya friction ya. Ini ada apanya? Kalau apa namanya dari ada contoh-contoh perhitungan kalau velocity-nya sekian, velocity head-nya sekian dan ini friction head-nya sekian. Ini ada ini sebagai contoh aja. Ini, ini kalau di Pak Toni memberikan contoh soal, di situ ada pipa yang panjang, terdesak, ke, ke ada elbonya ada panjang pipanya. Nah ini cuma dimasukkan komponen-komponen ini, komponen-komponen untuk untuk menghitung friction ini. Harus teliti, kalau nggak nggak teliti ya nanti ada apa perhitungannya kurang pas nanti. Nah, ini banyak-banyak waktu saya juga dulu waktu ngambil ini juga banyak banyak kesalahan di sini banyak salahnya bingung dulu antara static pressure ada pressure ada ini masih bingung dulu waktu kuliah seperti itu. Nah ini kita bicara berikutnya ya ini NPSH uh, available NPSH ada NPSH, NPSH itu bagi dua ya. Ini kalau kuliah sebetulnya belum di ini ya. Kalau waktu program kayaknya belum di, diajarkan ya. Mungkin waktu waktu Pak Tony ngajarkan, mungkin saya nggak masuk, saya kurang tahu juga ini. Pas nggak masuk kali ya. Ini apa? Net positive suctionnya itu ada dua ya. NPSH available sama NPSH required. Nah ini apa ini bedanya ini? Nanti nanti saya jelaskan eh, berikutnya. Nanti yang ini perbedaan total suction. Aduh, sorry. Di absolute and liquid vapor pressure di pumping system. Ini yang yang menentukan nanti ininya pembelinya nih, customernya ini. Jadi misalnya dari dari Pertaminanya atau dari Ponoko, dari ininya dari engineer yang menentukan ini. Ini ini yang menentukan engineer -nya. Saya NPSH-nya 10 gitu ya, misalnya. 10 10 feet misalnya nufit contohnya nah ini yang required yang diminta oleh manufaktur berapa? Misalnya sini 5. Oh berarti masuk ini. Yang diminta 5 available-nya ada 10. Nah, ini, ini harus tanya ke ini nih. Harus tanya ke manu, pan manufaktur. Berarti kan pan waktu datasheet sudah selesai dibikin kan dikasih ke ke vendor ya, ke vendor. Nah, vendor ini kan perwakilan dari manufaktur. Nanti dari vendor nanti menawarkan pompanya, Pak, ini pompa saya. Bapak available NPS available-nya berapa, Pak? Ini saya rekeren sekian nanti. Jadi nanti ada sini ada margin ini antara ini sama ini. Kalau di di oil and gas di biasanya ini 3 feet. 3 feet atau 1 meter ya. Nah ini, ini margin di ininya. Nanti kenapa harus ada ini ya? NPSH, NPSH ini penting ya. Ini nanti masalah ini apa kavitasi. Nah ini seperti ini. Di saya, jelaskan berikutnya. Ini kalau di API 610, nah, istilahnya NPSH, NPSH 3, NPSH 3 namanya kalau di di API 610 ya. Seperti ini. Nah ini Oh ini belum saya hapus nih, sorry nih, nanti saya hapus ya. Mau ngetik sesuatu kelupaan ini. Ya, nanti saya hapus nanti waktu saya kirim. Nanti ini kalau eh, rangkaiannya seperti ini ya di atas ini ya. Rangkaian seperti ini. Nah ini, ini namanya positif head ya. Net positif. Seperti ini. Kalau yang rangkaian bawah ini, yang bawah ini seperti ini. Ini negatif suction ya. Negatif head namanya. Nah ini. Ini seperti saya bilang tadi kalau di industri ya ini dihindarin. Rangkaian yang bawah ini dihindarin. Misalkan seperti atas ini. Agar positif ada positif head. Nanti kan NPSA ya. uh, apa net positif suction head. Nah ini diusahakan seperti ini. Tapi kalau perkuliahan ya dipelajarin semuanya nanti tergantung soalnya di Pak Tony mau pergi, seperti atas seperti seperti bawah nah ini nah ini ini yang positif head, seperti ini ada positif ada surface pressure ya energinya seperti, besar ini energinya seperti itu nah ini kalau negatif seperti ini ininya ya apanya uh, contohnya Itu. nah, ini yang di yang di ini apa nah, di. seperti ini yang positif tadi positif section tadi maka ini ada NPSHA-nya available-nya nah, ini repair dari pamanufaktur seperti ini ya besarnya seperti ini nah, ini ada margin ini ada margin di sini. Nah, ini margin di di LNG, biasanya 3 feet. Seperti ini ya. Ini yang benar ya kalau mendesain pompa yang benar seperti ini. ini yang benar. Yang salah kalau NPSH requirement-nya lebih tinggi dari available-nya. Nah ini. Nanti tanya-tanyain ke pamanufaktur nih, Pak, NPSH requirement-nya berapa? Nah ini harus dibandingkan ya dengan available punya punyanya ya kita itu. Nah, ini belum. Ini saya coret nanti. Mau ngetik sesuatu jadi lupa. Ini NPSH available itu apa sih? Nah, ini kalau di ASME, eh, kok ASME, API 610, definisinya seperti ini ya. Gantung, nanti apa? Nanti tergantung flow rate dan normal pumping temperatur. Seperti ini ya ini NPC available-nya nih atmospheric head. Nah, ini bisa ini, ini tangki yang ini, tangki yang terbuka sama tangki yang tertutup ya, sudah ada pressernya. Ini beda nanti. Ini contohnya ya, contohnya ini yang terbuka aja contohnya ini 10,33 meter. Yang tertutup ada pressernya, pressurized ya, tangkinya pressurized sudah available-nya udah tinggi nih. Seperti itu. Nah, ini suction head tadi bisa positif bisa negatif kalau yang yang bawah ini kan positif tadi nih kalau ini positif kan berarti ini pasti lebih besar ya MPS-nya besar ya nah, kalau negatif kan ini mengurangi ini nih. kalau kalau apa suctionnya seperti ini ini kan berarti mengurangi ini berarti MPS-nya lebih kecil nah, ini vapor pressure ini friction ini sepertinya dulu waktu kuliah belum diajarkan mungkin Pak Tony ya, mungkin S 1 mungkin nggak diajarkan saya lupa atau saya waktu pelajaran Pak Tony bahas ini saya nggak masuk saya kurang tahu. Ini penting diperlukan ya ilmu tambahan. Ini vapor pressure, vapor pressure ini tergantung nanti tergantung liquidnya ya Liquid yang mau dipompa. Ini contohnya seperti ini, jadi apa? Ini definisinya properti yang terdapat di liquid tersebut. Semakin panas ya, semakin tinggi vapor pressure Apa mau ini? Ini 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 sebagai mechanical engineer nggak perlu nggak perlu detail tahu seperti ini ya. Kalau nanti mas-masnya ini lulus nanti kan sebagai mechanical engineer ya. Nah, kalau yang seperti ini yang tadi ngitung NPSH-nya ini biar orang proses yang ngitung. Kalau di di industri itu, kalau proses itu yang teknik kimia sebelah lah kita ini teknik kita yang ngitung. Meskipun nanti kalau udah di industri nggak ngitung ya wajib wajib mengetahui prinsipnya lah, prinsipnya mengetahui. Meskipun meskipun nanti nggak ikut ngitung ya, nggak ngitung, ngitung detail. Nanti kalau ini apa di data sheet itu ada nih, paper pressure dari proses berapa? Nah ini nanti ini juga diinfokan ke vendor, paper pressure pressernya ini. Nah, ini ada Tadi rumus tadi ada friction ya, ada frictionnya. ini biar orang proses yang ngitung kita. Kalau sebagai mahasiswa mungkin harus tahu, tapi kalau sudah kerja nanti biar teman-teman uh, kita di proses yang uh, lebih lebih paham dan lebih responsif untuk menghitung ini. Nah ini, nah, ini vapor pressure ini. Gimana nih? Bisa? Ini, ini hasilnya seperti ini, kurvanya seperti ini aslinya. Tapi kalau ada vaporization jadi jatuh dia. Nah ini kalau ada vaporization ini. Makanya dihindari kalau jadi vapor tadi. Berarti kalau pompa itu eh, apa eh, jadi vaporization tadi sangat berbahaya. Makanya harus diketahui vapor pressure-nya. Biar pump waktu bisa bisa mendesain seperti ini ya. akan dia grafiknya apa? Kursnya akan ini anomali ya, yang jatuh. Nah, ini dibaca sendiri nanti. Nah, ini di NPCR di ASME eh, di ASME. API 610 di bininya seperti ini ya. Nanti ada ngambilnya dari 3% dari loss headnya. Nah, ini di di di, di waktu udah paham ini ada standarnya ngitung NPSH 3 kalau di manufaktur namanya di IPN namanya NPSH 3 ya NPSH 3. Nah ini eh, pada temperatur tertentu ya di labnya dia. Nah ini ini dari pamanufaktur. Nah ini kalau di eh, apa di IPN 610 ini harus ada marginnya ya. Jadi processor harus me, ini ya, menghitung NPSH-nya pada rated flow, pada datum elevation ini, dan diinfokan ke eh, vendornya, paman nah, ini ngetesnya pakai, nanti ngetesnya pakai ini ya. Ini, spek baru lagi, bukannya di luar di luar N610. Nah, ini Hydraulic Institute atau sudah diadops sama ISO. Nah, ini tadi yang bawah ya. Yang bawah tadi ini ada NPSHA, available -nya. yang bawah yang eh yang atas NPSHA, yang bawah NPHA required-nya. Nah, ini flow-nya di sini. Flow-nya di sini. Nah, ini margin-nya ini. Safety margin-nya. Seperti ini. Margin-nya semakin bagus Semakin besar ya semakin bagus. Berarti kalau di LNG biasanya kita minta minimum 3 feet atau 1 meter. Oke, Oke yang kedua berikutnya quiz lagi ya. Nah, ada kuis lagi nih. Mungkin ini agak susah nih. Ada hadiahnya lagi Pak. Ada lagi hanya gope lagi nanti. Uh. <laughs> Ada bisa nggak? Nah, jawab nggak? Uh, jawabnya ini ya ilmiah ya. Kalau jawabnya apa uh, mekanik ya ini. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Saya tunggu sampai lima ya. Apa itu Kapitasi. Ini harusnya sudah dipelajari sih. Ah, ini. Dari mahasiswa semester 3 sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayaknya nggak lurus semua ini ya, <laughs> Aduh, oke, kita lanjutkan ya. Udah hangus ya, Alhamdulillah nggak jadi ngasih kopi saya. Ini eh, uh, kapitasi itu apa sih fenomena kapitasi? ini nanti kalau uh, tadi kita bicara ini ya udah bicara dengan vapor pressure ya. Jadi static pressure-nya ini liquid, static pressure-nya liquid ini turun di bawah liquid vapor pressure. Ya, seperti ini. Ini kalau kita masuk dia pompa ya, masuk impeller ya. Seperti ini. Saya sebelumnya pakai ini dulu ya. Ini apa? Menjelasin udah pada ini dulu. ini saya. Saya ya, saya pakai ini ya, touch screen aja ya. Kelihatan enggak ya? Kelihatan saya. Kelihatan Pak. Kelihatan ya ini saya pakai touch screen ini. Ini ada uh, Bernoulli ya, Bernoulli udah ngasih apa namanya? udah ngasih uh, udah mem, apa, melakukan penelitian Bernoulli namanya orangnya itu. Ini seperti ini ini abah ya, pipa. Ini kalau ada pipa dicekek ya. Dicekek di tengahnya di ini. Nah, ini ada P1. Kalau di sini kita P1. Ini pressure 2. 2 ya. Eh, ini ada aliran. Nah, ini ada velocity-nya saat V1 ini velocity V2 ya. V2. V2 ini lebih kenceng atau lebih lambat dari V1? Lebih kenceng ya. Kalau karena dicekek ya. Oke. Ini P2 ini P2 ini lebih besar le sama atau lebih kecil dari P1. Apa jawabannya kira-kira? Dasar yang di sini. Kenapa? Uh, lebih kecil, Pak. Lebih kecil? Oke. Okay. Berarti lulus kayaknya ini. Marin maklunya ini. Jadi kalau P-nya naik, pressure velocity-nya naik, ini pressure-nya lebih kecil ya? Nah ini. ini lebih pressure turun ini kan di sini. Jadi ada kan kalau mas-masnya nanti coba cari di Bernoulli Law ya. Rumus Bernoulli. Ini bisa disimpulkan kalau di seperti ini pressure yang di sini akan lebih kecil dari pressure yang yang velocity-nya lebih besar. Itu ya. Nah, ini sama dengan seperti ini ya. Mana ini? kursornya ini. Nah ini sama dengan impeller. Impeller kan ada I-nya ini ya, gerak ya ini. Ini kan ada sempit ya ini ya di sini ya sempit ya. Nah, ini press, pressernya kan jadi ini ya turun. Pressure yang di ujungnya ini ya di ujungnya ini turun ya di ujungnya ini turun. Sama dengan kalau kita gerambakan grafik, dia akan turun terus kita habis itu di impeller di ujung langsung naik lagi velocity-nya, Nah, anu kalau masuknya sudah kecil presernya, presernya yang masuknya sudah kecil, maka dia akan turun nanti turun di bawah, di bawah ini paper pressure, seperti itu. Makanya tadi di apa di, di apa namanya sistem tadi kan di ini ya di dicari yang yang ini ya apa cari yang apa namanya yang yang dari bawah sini ya pompa baru ke atas ya ini kan ada ini ya pressure kan ini tanpa di tanpa dipompa pun pasti pasti fluidanya pasti ngalir ke sini kan berarti ada ada nilai tambah di sini ada saksi apa statik pressernya di sini. Nah ini, maka diusahakan eh, ini seperti ini ya apa eh, konfigurasinya. Ngambilnya dari tangki di bawah, sini pompanya di bawah. Biar apa ya? Biar ini, ininya tinggi ini. Biar kalau ada turun enggak nggak nyentuh ini. Kalau turun dia, di sini kan turun dia, di sini turun ya, di sini. Nah, ini dia turun nggak nyampe menyentuh paper pressure-nya. Kenapa paper pressure ini penting sekali ya? Ini terjadi apa? Bubble yang isinya steam paper nah, ini. Maka kalau pecah bubble-nya ini pecah, gelembung-gelembung ini pecah akan nembak di sini ya, nembak di impeller-nya ya. Seperti itu. Ini Gerak nggak ya sih yang bawah? Nah ini. Ini akan pecah, akan menembak ini. Presennya tinggi ya, jet, jetting ini ya. Nah ini. Pecah, dia nembak ini. Makanya akan rusak, akan. Impelernya ini, bupeng-bupeng ini. Seperti itu. Kalau terjadi kavitasi. Ya kalau di rumah mungkin kalau di rumah pompa rumah mungkin ya di ini ya sambil sumur ya mungkin karena apa tadi karena intinya nggak nyentuh ini ya mungkin nggak bisa nggak terjadi kavitasi apa temperatur tadi air temperatur ada fungsi tadi ya tapi kalau yang diusahakan kalau ini ini ya tadi mana ini ini NPSHA lebih besar dari NPSAR ini tadi rumusnya tadi nah, ini Gimana mencegah kapitasi? Ya ini tinggal ini aja. NPSA A, Ini ditingkatkan, ini ditekan. Nah ini untuk juga kapitasi ya. Nah suction head-nya dibesarkan. Suction head-nya dibesarkan kan apa? Ya, ngambilnya tuh ya setinggi se ininya se setinggi-tingginya. Nah, ini tangkinya ini ngambil pompa di sini kalau gedein lagi ya tangkinya di sini pompanya di bawah lagi nah ini lebih lebih ini ini increase suction head ini nah ini lebih lebih ini lagi kan ini Anda udah udah pressure-nya tinggi nih ini ya karena ada ini ya nah ini dikurangi friction loss-nya suction pressurnya di di suction pipe-nya ini di ini ya apa dibesar dibesarkan diameter dibesarkan bisa juga Temperaturnya juga ini tadi ya ada grafik tadi ya temperaturnya diturunkan. Ini kalau di OLNK kan panas-panas nih lukitnya minyaknya panas, kondensatnya panas. Nah ini bisa potensi untuk apa? Paper pressure, anu apa? Bisa mengurangi ini persaingan Nah Ini tambah booster pump atau yang dikurang ini nya nih, vendornya nih. Nah, ini pump kapasitasnya dikurangin ini. Kalau kapasitasnya besar ya repairnya jadi naik lagi nih. Nah, reduce pump speed bisa ini dimodif atau dimodif di impellernya. Nah, ini bisa ini apa? Tanggung jawab vendor ini yang ini impeller ini. Ya, ini kapasitas kalau mintanya segitu ya nanti ini apa? Hmm flow-nya flow ya jangan besar-besar kalau begitu besar ya nah seperti itu nah ini kalau di Pak Tony udah mungkin dan jelaskan ini ya kurvenya ya nah ini sistem sistem head nanti nah, ini sistem head ya nah, ini sistem head itu ya tergantung sistemnya sistemnya yang mau dipasangkan ada ada saksen, ada discharge, panjangnya pipa. Ya, seperti itu ya. Ini ada sistem head-nya di sini. Nah, ini. Nah, ini ini pump head capacity curve di sini. Kalau ini pertemuannya ini ya ini pertemuannya ini sebagai operating point. Nah, ini ilmu ini dulu ya dasar dulu ya. Nanti lebih lebih ini lagi nanti. Nah ini nih di sini total static pressure. Nah ya ini fraction ya, seperti itu. Nah ini lebih kompleks lagi seperti ini ada ada impellernya banyak ya. Ini impeller ya, ini impeller, ini tergantung impeller ya. Ini impeller 11 in, 10 setengah in, 9 in. Nah ini mau dari pak manufaktur mau dipilihkan di mana? Saya select ini pak 10 setengah in gitu kan. Ya ini di sini. Nanti kalau impellernya berubah, diameter, diameter impeller berubah ya, berubah nanti ininya headnya. Seperti ini, ini, ini di ininya poinnya di sini nih. Apa namanya operating pointnya dengan impeller diameter sekian. Dengan ini, ini yang menentukan yang ini, ini kalau ini dari ini ya, dari engineer ya yang bisa ngitung. Nah, nanti ketemu, nanti ini ini nanti ke sini ketemu headnya ini eh sorry ke sini ini head-nya ini kali ini headnya ini nah, ini tarik ke sini nah ini total headnya di sini nah, ini head ini bisa dibentuk pa anu meter feet, atau pressure ini, ini ini ininya konversinya konversinya nanti dibaca lagi sendiri sendiri ya apa anak konversinya nah ini cara membacanya nah di sini ada power scale di sini ada power kalau dari vendor ya vendor kan vendor menawarkan ini ya menawarkan pompanya kan pasti menawarkan ini lah kurvonya harus ditawarkan kurvonya nanti kita bisa ini bisa me, me, apa menilai pompa itu seperti apa sih performanya. itu nah ini kalau ini efisiensi Nah, ini contohnya di sini base ya, base efisiensi yang paling tinggi. Base efisiensinya BEP namanya. Ini kebetulan ini pas nih. Pas di sini pas BEP-nya. Kan bisa jadi BEP-nya di sini. BEP-nya di sini tapi operating-nya di sini. ya enggak enggak dia dioperasikan tidak di base efisiensi. Bisa turun dia. Nah, ini kalau di grafik yang contohnya ini hanya ada pas nih, pas di BEP-nya. Nah, ini ada sistem kurvnya ini nggak ya sistem kurvnya di sini tadi Nah, ini ini regionnya ya Reveret operating operatingnya di sini. Jadi pompa itu pompa manufaktur udah ngasih ini region di sini. Pak kalau mengoperasikan pompa di daerah sini pak ya. Nah ini misalnya kan nanti flow-nya berubah atau apa dimodif lagi ternyata pipanya lebih panjang kan berubah nanti headnya kan berubah kalau pipanya lebih panjang ini kan seperti ini. ini dari paman Manufaktur sudah ngasih region dioperasikan di sini. Nah, di sini ada namanya shut off. Nah, ini saya, beli, saya beli dulu ya. Ini nanti ada slide berikutnya itu shut off. Ini ada NPSHR tadi. Yang tadi NPSHR tadi yang kita bahas ya. Nah, ini tinggal narik aja di sini. Misalnya kita flow-nya di sini berapa nih? 9.000 ya kita mau min 9000. Nah, di sini kita tarik ke atas nih. Tarik ke atas. Nah, ketemu nih MSR-nya berapa? Powernya berapa? Seperti itu ya. Nah, ini. Shut off itu apa sih? Shut off head itu. Nanti adik-adik kalau punya pompa, pompa di rumah, kalau ujungnya dikasih selang, selang plastik lah yang biar fleksibel ya selang plastik panjangnya kira-kira mungkin 50 meter. Taruh setelahnya itu taruh di tanah. Flownya besar kan maksudnya ya, flow ngalirnya besar. Coba kalau coba ini kalau ujung ujung selangnya itu dibawa ke atas, misalnya di atap rumah. Oh masih ada ada masih ada flow nih, tapi kecil. Flownya kecil kan. Oh masih masih ada. Nah ini coba dibawa ke atas lagi nih ujung selangnya, oh, ujung pohon kelapa misalnya, iseng banget ini, nggak mungkin dong ngalir terus pipanya air ininya, apa ngalir terus ini, masih ngalir pak, oh, coba dibawa ke mana, ke bulan, ke bulan, lagi. masih ngalir kak, nggak mungkin dong ya, pasti ada titik di mana, apa, selang itu tidak mengeluarkan air ada titik di mana tinggi tertentu, tinggi tertentu yang tidak aliran tidak nggak keluar itu. Padahal pompanya jalan terus ini, ini pompanya jalan terus ngalir. Nah ini kalau pipa ini dibawa naik ke atas terus, pipa ya, pipa fleksibel lah kata biar gampang bayanginnya. Selang tadi bawa ke atas rumah masih masih ada kecil. Di pohon kelapa mungkin udah nggak ada alirannya, nggak ngalir. Nah ini, ini namanya shut off nih. Ingin kan ya ini shut off kan nol ya, ini nol kan ya. Berarti dia nggak ada aliran. Nah ini sampai pompanya nggak keluar aliran di sini. Nah ini shut off ini. Itu ya. Nanti saya jelaskan lagi nih. Nah ini kontrol kapasiti. Saya jelaskan satu per satu. Misalnya dia ada masnya ada apa? Pompa. Pompa saat pompa satu dan dua. Nah, pompa pompa 2 ini pompa 2 ini dibuka nih fullnya nih. Pompa dibuka full. Makanya ini kursnya seperti seperti ini kursnya. Betul so, ya. Tapi kalau ini ditutup separuh nih, pompa 1 nih. Pompa ditutup separuh setengah atau 3 perempat. Maka dia sistem kursnya jadi berubah nih ke sini. Nah, flow-nya jadi turun kan? Ini flow-nya di sini tadi yang nomor 2 ini nomor satu karena ditutup setengah nah ini jadi sini headnya jadi apa nah ini head dua ini head satu Head-nya jadi naik nah ini seperti ini sama dengan ini ya ini sama nih pengertiannya nih karena apa ya karena frictionnya frictionnya jadi nambah dia nah, ini nah, f nya ini Betul ya Nah, ini. Seperti ini. Nah ini friksinya kan, friksinya kan jadi nambah ini. Friksinya dinambah, arti headnya headnya ada di eh, tinggi. Ini capacity kontrolnya. Nah ini sama dengan yang ini. Ini tergantung speednya juga. Kalau speednya dirubah, speed motornya. Ini kalau motor kan ada yang Single speed ada yang speednya bisa dirubah, namanya variable speed drive. Nanti pompa itu ada motornya itu ada tipe yang single speed, jadi speednya tetap konstan. Ada yang speednya di motor itu berubah-ubah tergantung operatornya nih, mau di speed berapa, namanya motor variable speed drive nih. Tidak lagi nanti. Harganya juga lebih mahal. Seperti ini. Ini kalau speednya berubah. Ini awalnya dari sini ya. Nah ini. Kalau speednya, speednya motor diturunkan, ya berubah nanti itu. Flow-nya berubah, head-nya juga berubah. Diturunkan lagi speednya ya. Flow-nya berubah, dia berubah. Masuk akal ya, maksudnya bisa membayangkan ya. Nah ini. Nah ini trotting tadi ya. Yang trotting tadi ini. konstan speed yang tadi sebelumnya tadi. Istilahnya trotting ya. Trotting di, dicek pakai valve yang dicekek. Coba bayangkan ya. Nah ini. Ada deh kalau punya pompa, pompa bisa di bisa di paralel ya. Nah ini. Kalau pompanya, ini ada kita tadi udah bicara sistem kuf ya. Sistem kuf di sini ya. Nah ini pompanya ini, yang ini tipikal nih. Pompanya tipikal, persis, namanya persis pompa ini dikasih ini dikasih namanya bypass, dikasih bypass ya. Ini kalau salah satu pompa jalan, ini di sini dia, ininya, curve nya. Kalau dua-duanya jalan, nah ini flownya dan nambah kan, apa oh, flow? Iya, nambah kan, karena dua-duanya jalan ya. Tapi nambahnya bukannya dua kali ya, misalnya ini flownya ini sepuluh, satu pompa sepuluh. 10 GPM misalnya 10 meter kubik per hour atau gimana. Ini 10. Kalau dua-duanya jalan bukannya 20. Ada seli, ada ini ya, Pak. Ada ada, ada sistem ini ya. Pompa dua jalan running ini. Nambah, nambah dikit ya. Nambah dikit di sini. Nah, ini. Headnya juga nambah. Seperti ini. Kalau pompanya berubah beda antara ini, ini, 10 ini ini 8 misalnya beda ini pompa A pompa B ini gabungan seperti ini. Kalau sebelah kanan ini paralelnya ya. Sistem pompa paralel seperti ini. Nah, ini kalau satu pompa dia sini. Kalau dua pompa dia seperti ini. Headnya juga kalau dua pompa paralel juga headnya nambah, flow-nya juga nambah. Ini kalau beda tipe, beda beda flow rate, ya ini seperti ini. Nanti dibaca-baca lagi ya di ini. Ini dengarkan aja dulu. Eh, apa? Nanti slide-nya saya kasih ke eh, panitianya. Seperti ini. Ini affinity, affinity low. Tadi sudah dibahas ya. Mana nih? ini. Ini sistem curve tadi, ini sistem curve. Ini speed 1, 2, dan 3. ini Q1, q, q 1, q 2, q 3. ini rumusnya kalau berubah speed, berubah speed dia seperti ini. nih. Speednya berubah, misalnya speednya saya berubah, ya ini rumus-rumusnya ini dipakai aja nanti. ini php nya ini head-nya. Kalau speednya berubah, head-nya jadi berapa? Ini ada, ada rumusnya. Kalau ini impeller, diameter impeller berubah karena perubahan ini impeller diameter. Nah ini, ini rumusnya. Ini ini perubahan dua-duanya nih. Sepinya berubah, impeller diameter berubah, maka ada ada persamaannya. Kenapa ini penting mas? Ini ini penting. Soalnya apa? Soalnya karena di pompa itu sebelum dikirim ke ini ya, dikirim ke customer, dikirim ke pembelinya kan di tes dulu di lapangan ya di tes dulu di lapangan ini bukan di lapangan di pabrik sorry di manufaktur nah motor speed ini tidak persis seperti yang kita minta nah, ini rumusnya kan 120 kali Fahrenheit sama pull ini pompa motor itu ada pullnya ya bisa 2 pull bisa 4 pull ini orang orang ini orang elektro yang yang lebih paham ini kita ngikut aja nih sama elektro apa spek spek motornya seperti apa kita ngikut nah, ini kan frekuensi nih kalau di sini Indonesia berapa 50 ya 50 Hz ya frekuensinya nah 50 Hz ini kalau aktualnya nanti kalau dites di tes di halo kenapa nah, nanti kalau dites di tes di manufaktur kan enggak persis 50 ini Naik turun naik turun kan di PLN itu ya. Bisa 50.1 ada 49.9 misalnya, 49.8. Berubah berubah nih PLN ini. Nggak enggak enggak acak enggak pasti. Ini kan motor speednya berubah nih. Karena frekuensinya nggak konstan. Betul enggak ya? Nah, ini dia kalau mau dikonvert ke kalau ini 50 kan berarti kalau fullnya dua 20 berapa? Kalau 20 berarti 3000 ya. 3000 RPM. 3000 RPM ya. Nanti aktual di waktu di di manufaktur bisa 2980 RPM. Pada pada flow itu. Nanti dites lagi setengah jam lagi mungkin 2900 misalnya. Di tes lagi setengah jam lagi mungkin sini berubah lagi 3050 misalnya kalau kita di sodor ini, waktu jadi berapa pak flow-nya ini? Kok RPM-nya nggak konstan ya? Itu dikonvert aja ini pakai rumus ini, gitu ya. Seperti itu. Penting nih soalnya kalau nggak ini nanti geger di gegeran di ini nih di antara manufaktur sama pembelinya. Flow-nya nggak kecapek misalnya. Ya soalnya RPM-nya RPM nggak pas gitu. Pahamin ya? nah ini impeller tadi. nanti satu dalam satu pompa ini ada bisa dipasang berbagai ini Mas ya, bisa berbagai diameter impeller ya. Impeller satu yang kecil sampai yang besar. Nah ini, ini impeller 9,5 in. Ini 9 in 8 stand. contohnya ini contoh dari manufaktur nih bisa beda-beda nanti. 8 setengah. Nah, berarti dari customer minta minta flow rate sekian dengan head sekian nanti dicarikan sama manufaktur oh impellernya ini pak diameter impeller dari saya manufaktur saya sekian nanti dari vendor lain juga beda beda lagi nanti vendor satu vendor dua vendor tiga bisa beda beda nah nanti contohnya contohnya di sini ya Misalnya contohnya di 9. kalau beli pompa usahakan yang jangan yang terlalu jangan yang diameter impellernya mentok. Jangan yang paling tinggi. Paling tidak satu step di bawahnya. Misalnya ini kan sembilan setengah ya, dia ya dari pam paling tinggi sembilan setengah. Kalau dikasih dari pam manufaktur sembilan setengah, ya dihindari lah. Soalnya kenapa? Nanti kalau ada perubahan berikutnya ada 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 ini apa ada modifikasi nggak bisa dirubah ini nggak bisa dinaikkan misalnya florinnya jadi nambah gitu kan nggak bisa diganti dengan impeller yang lebih besar soalnya udah mentok makanya di, di bawahnya kalau beli pompa itu di impeller yang di bawahnya misalnya di sini di sini pakai kita select yang ini misalnya kita select yang ini kenapa kalau nanti ada berikutnya di setahun lagi dua tahun lagi wah floridnya kok nambah ini ya atau apa ada modifikasi di pompa pipa, pipanya, headnya nambah. Tinggal bilang ke manufaktur Pak, saya, saya mau merubah ini diameter impeller. Coba carikan diameter yang pas, soalnya saya ada kebutuhannya berubah. Ya ini nanti bisa dinaikkan, dinaikkan diganti dengan impeller aja, nggak perlu beli semuanya, beli impeller diameter aja gitu. Nanti kalau yang dibeli udah paling mentok, paling gede ya udah ganti pompa nanti kalau naik gitu. Nah ini usahakan seperti itu. Nah ini saya bicara tentang power ya. Nah power ini, ini ada hidrolik power. Hidrolik power yang benar-benar fluidanya yang ini mas ya. Fluidanya yang di dipompakan itu yang meng, apa hidrolik power yang ngitung nanti orang proses bukan bukan kita yang ngitung tetangga kita nih teknik kimia nih Nah ini, ini ada di sini ya letaknya ya. Atau water bus power di dicat sini ya. Ini ada rangkaian pipa kan ya, pipa panjang gitu. Nah ini dia ngitung di sini. Ini ngitung nanti orang uh, proses. Nanti kami kalau kita di pelajaran make flow ya pasti ngitung ini, pasti ngitung ini ya, hidrolik power ini. Nah ini. Terus ada istilah brick bus power Nah, Brigos power itu di mana ya di sini? Brigos power Powernya di ujung di keluarnya motor. Nah, ini kan, nah, ini kan misalnya sini, di sini hidrolik power misalnya 10 ini. Nah, di sini ini bisa 12 kata Ada selisih kenapa? Ada losses di sini. losses, losses di sini. Ada bearing, ada impeller ini, velocity di impeller ini, bearingnya ada ada ini ada ada selain ada apa namanya? loss ya, loss, loss loss di sini ya ini. Namanya pump efficiency di sini. Nah ya ini nih saya rumusnya ya. output per out, output per input bisa water horsepower, water power horsepower tadi ini dikurangi brake horsepower BHP atau hydraulic horsepower sa Pump shaft Power. Ini Briggs Power ini, Briggs Power ini bisa sama dengan ini, Pump shaft Power. Namanya Pump shaft Power. Ya, ada luka. Ini, ini, kalau ini namanya Pump Efficiency di sini ya, Pump Efficiency. Kalau ini berapa efisiensi pompa? Ya ini di sini. Di sini ada lagi namanya Rated Motor Power. Ratednya berapa sih? Nah, ini rated yang rated motor power ya dikeluarkan power yang dikeluarkan oleh motor, bukan yang input ya, kalau bukan dari PNN ya. Nah, ini kalau dari ini PHP uh, per per ini output ya, rating rating per PLN ya, nanti jadinya ini efisiensi motor. Nah, ini. Ini ya hidrolik power nanti dipelajarin sendiri hidrolik hidrolik power rumusnya dari proses yang itu tadi tergantung flow-nya, tergantung head-nya, apa ro liquid-nya, gravitasi ya. Ini tergantung tergantung ininya, tergantung satuannya ya. Kalau satuannya udah pakai GPM, pakai ini rumusnya. Nah, ini pakai meter per sama ini. Nah, ini ini rumusnya. Ini pakai pressure ini. Paling kan pakai head ya. Head dalam meter ya. Paling dalam pressure nih. Kan head tadi bisa dalam bentuk pressure ya. Pressure-nya sini KPA. dan rumus-rumusnya ini. Nah ini, tadi kenapa tadi yang loss tadi, pompa loss tadi apa? Tadi ada di, di bearing tadi, di ada kebocoran ya. Di sini ada kebocoran di impeller, di casingnya Ini ada loss tadi. Makanya di ada pump efisiensi tadi. Nah ini, ini kalau pakai belt, beda lagi nih tambahin lagi nih drive efisiensinya belt tadi nih. Nah, ini, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Berikut power sama dengan shaft power sama hydraulic power per pump efisiensi seperti itu. Nah ini kalau udah 60 70% biasanya udah bagus pompa yang PJ pompanya 60 70% udah bagus, bagus nih ya. Itu. Nah ini. Kalau motor rating, kalau nanti gue yang motor rating, ini kalau di name ada motor ada nempelnya ya. Nah, nya itu ya di sini berapa nih? Tujuh setengah HP. Nah ini berarti motor power ratingnya tujuh setengah HP. Sama dengan outputnya. Nah ini motor juga ada lossesnya kali. Jadi kalau efisiensi motor ya power output dibagi power input ada losses-nya di sini ada panas proses ada bearing juga kan nah, ini motor efisiensi namanya kalau tadi pump efisiensi ini sekarang motor efisiensi nah, sekarang kita masuk ke tadi ilmu ilmu ini ya ilmu ilmu apa dasar biar biar paham dulu Terutama yang baru ngambil baru masuk kuliah nah, yang berikutnya ini yang kita masuk ke API 610 ya nah, ini API 610 sekarang udah edisi ke-12. Ini baru ya. Baru keluar ini masih hangat nih ya, Januari 2021. ini maklum saja nanti kalau saya kurang ini berarti karena baru ya belum belum familiar ya. Nah ini. Standar-standar di pompa itu apa saja sih, sih? Misalnya contohnya ini EP610, centrifugal pump. Untuk centrifugal pump di petrochemical, petroleum, petrochemical, natural gas ya. Kalau ini, ini. ada juga yang ap 685 ini jarang dipakai ini, jarang dipakai. Ini, ini tanpa ini ya, tanpa dia ya, penggeraknya pakai magnet ini. Eh, magnet ya, bukan ini. Ada siles, ya siles nggak ada, nggak ada ini yang kebocoran. Nah ini pak. fp 682 ini yang silnya, ininya apa namanya mechanical seal-nya. Ini pakai API 682. Seperti itu. Nah, ini kalau di reciprocating positif positive displacement dia pakai eh, 674 Saya pakai API 675 Rotary pakai 676. Nah, ini kayak BKI-nya lah kalau di kapal kan ada BKI ya. Nah, ini ininya. Ini ini hari ini tidak kita, kita bahas ya hari ini. Mungkin kapan-kapan dijadwalkan saja mungkin kalau ini apa bisa kita diskusi lagi untuk positive development. Seperti itu. Kita fokus di ini ya 610 dulu ya. Di sentri vokal dulu lah. Nah, ini di ini kita, kita nggak bahas hari ini. Nah, ini penggunaannya juga lebih lebih variatif lagi nih penggunaannya di lapangan nanti. Jangan sampai nanti kita salah salah ini, salah milih gitu. Harusnya reciprocating, tapi sama engineer-nya dibelikan centrifugal, nggak cocok. Nah, nanti apa tipenya nggak cocok. Nah, ini skopnya, skopnya ya ini, di centrifugal pump yang di petroleum, petrokimia in di sini ya. ini bisa pakai untuk hidrolik power recovery turbin, HPRST. Ini juga, saya juga belum pernah ini. Soalnya nggak, kayaknya belum pernah dengar saya, belum pernah ini juga terlibat juga ini di proyek-proyek yang ada ini juga saya belum belum pernah terlibat ya di Indonesia nggak ada di Indonesia ada atau tidak, saya kurang tahu ini ini skopnya yang di prop aja di EPI 610 ini tadi kan udah kita udah diskusi ini ya diskusi tentang curve ya ya ini kalau di ada limitation ya di 610 itu ada limitation nah ini kan tadi ini saya ambilkan dia limitationnya berdasarkan BEP nya berapa persen dari BEP nya base BEP tadi apa base efficiency point -nya. nah ini ini saya contohkan nomor tiga ya BEP ya BEP di sini misalnya nah, ini misalnya ini kan pompa pompa efisiensi di sini misalnya ini ya misalnya ke apa kurva efisiensi itu kan paling tinggi ya ini sini saya ambilkan contohnya ini bep nya ini udah di sini udah diatur dia ya, ininya di fi 610 berarti operating pressure nya itu jangan jauh jauh dari bep nya bep nya di sini tapi dioperasikan di sini misalnya terlalu jauh dari sini nggak efisien jauh dari efisiensi pompanya misalnya. Ini diatur sama IP 610. Nah ini. Kalau ini satunya ini apa namanya? allowable-nya. Allowable dia bisa sampai sini nih. Di sini sampai sini. Dari pemanfaaturnya. Yang nomor dua ini, nomor dua ini preferrednya. Nah, preferred ini yang dianjurkan sama manufaktur ya preferred ini. Preferred ini 70 sampai 120% dari BNP. Nah, ini. Ini ada kan ya? Preferred di di paragrafnya ada ya. 6 10 ini. Ya di sini dia. Nah, di preferred dia ada main-main di sini, main mainnya di sini, jangan jauh-jauh dari ini. Nah, ini. Tapi yang paling ideal lagi nih 110 sampai 100 eh 80 sampai 110 dari PIP. Jadi ya ini. Ini rated ratednya ini region 80 sampai 180 dari PIP. Nah ya ini di sini Mas. Ini yang prefernya nanti di sini. Kalau allowable ini yang masih bisa masih bisa jalan di sini. Misalnya masih di sini, masih inilah kalau di sini 120. Favorite-nya di 70, 70 sampai 120 dari PEP persen. Nah ini. Ini kalau di sini udah jatuh nih, Mas, kalau di sini. Kalau dioperasikan di sini, kita dioperasikan di sini, ya flurnya nambah dikit, dia udah ini jatuh dari kurva. Maka jangan deket-deket sini, jauh sini. Ini kalau di apa yang di, edisi 2 edisi 12 ini diatur nih ini 120 120 dari BEP ini ini baru ini edisi edisi kedua baru ini sebelumnya belum ada ini 120 dari BEP Floret yang N curve ini ini baru nah, ini apa ini yang nomor 6 nomor 6 ini headrest namanya Mas ya namanya headrest ini headnya di sini. Ini shut off tadi ya. Tadi udah bicara shut off tadi ya. Nah ini naiknya ini. Naiknya dari head ke shut off. Kalau terlalu kecil berarti headnya berubah, nambah dikit dia udah langsung mati tadi. Tahu nggak? Tadi udah dijelaskan tadi ya. Shut off kan yang no flow tadi ya. Jadi <tuh> kalau flownya headnya dia nambah headnya turun ke sini dia mati makanya ini yang yang bagus yang besar selisihnya besar jangan terlalu landai ya kalau beli pompa itu jangan terlalu landai kenapa kalau ini ya dia headnya nambah dia langsung mati dia makanya kalau beli pompa yang agak curam ini ya curam seperti ini nah kenapa kalau ininya selisihnya jauh selisih shut off dengan rated-nya jauh berarti kalau dia headnya naiknya headnya nata tidak sesuai dengan hitungan misalnya nambah masih aman pompanya belum mati kalau ini goyang dikit aja kalau terlalu datar misalnya kalau terlalu datar kan goyang dikitnya headnya berubah dikit nambah dikit udah mati dia langsung shut off makanya yang ini seperti itu ini kalau di kalau di kalau nomor 6 ini kalau di paralel dia 10% dia seperti itu Nah ini kalau paralel dia ada aturannya di sini. Headnya itu rated ke shut off nya ini 10 Dan kalau individual ya individual ini yang ini baru nih, yang ini yang paragraf C ini baru nih. Nah ini paragraf baru kalau ini selisihnya 3 persen kalau individual ini untuk untuk discharge yang 3 inch ya, diameter discharge-nya 3 inch seperti ini. Nah, ini, ini basic-basicnya dulu. Nanti kalau mas-masnya anak kerja di bidang perpompaan ya ini dibuka-buka lagi nanti ilmu dasarnya. Nah ini kalau dari Pak Manufaktur ya udah ngasih ini mas ya, udah ngasih region ya. Nah ini, nah, ini BP-nya ini apa Operated nya ini di di dalam region ya kalau udah diubah di sini ya di luar region ya nggak bagus. Bisa sih bisa tapi nggak nggak bagus efisiensinya rendah seperti itu. Boros kalau ebd rendah kan boros ya. Boros, boros, boros listrik. Ini kalau dari manufaktur dia ngasih ini, ngasih data ya. Impeller diameter berapa dia ngasih ini. Speednya berapa ini ngasih dia. Seperti ini ya. Efisiensi berapa ini ngasih dia. Nah ini NPSH-nya tadi mas. NPSH require tadi sudah kita diskusi ya dari vendor ini ini, ini. 9,51 misalnya fit nih. Nah, ini cocokkan cocokkan dengan yang kita available-nya berapa? Ya komplain dari manufaktur dia minta, saya minta sekian, Pak. koma nya 9,51 ini contoh dari manufaktur ya. Nah, ini. BEP-nya di berapa? Jadi bp nya flow di BEP-nya dia nih 1718 nih, contohnya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini kalau ini nanti kita bahas nanti. Material material ini. ini flow rated ini pakai CPM ya, itu SPM. Nah, ini headnya dia di sini headnya di ini headnya suction pressernya. Nah, ini available nih ditulis di sini nih. Available di lapangan nih 15. Requirement-nya 9,51 ya fit nya 15 berarti masih masih 5 fit nih selisihnya aman ini aman dari kavitasi gitu Mas Oke nah, ini kita masuk ke tipe-tipe pompa ya di 610. Ini ada kalau di 610 ini ada overhang, ada bearing, ada vertical suspended. Ini ada dibagi lagi nih yang flexible couple, rigid close-nya ini saya jelaskan satu-satu. Nah, ini kodenya ini kalau sampean ada apa? Kode-kode pompanya anunya. Nah, overhang nya ada OH1, OH2, OH3, 4, 5 seterusnya ya. Ada bitin bearing ini BB. Nah, ini kalau di edisi 11 ini BB1 aja ini. Tapi kalau di edisi 12 dibagi lagi nih BB1A sama BB1B. Ini tergantung ini, niat sama ini. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, ini ya. Ini pembagian di FI 610 pompa. Kalau overhang ya ini. Mana tadi? Ininya ini ini biring, ini biring, ini biring, gantung dia. Overhang kan gantung ya, overhang. OH, kalau kodenya OH. Kalau bitmin biring, dia biringnya di kiri kanan. Nah, ini oh. kalernya di tengah. Biasanya yang ininya, biasanya yang multi state Impeller-nya banyak. Nah, ini vertikal suspended VS. Kalau di API 610 ini VS. Ini dia vertikal. Impellernya di bawah. Seperti ini. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ini overhang ini berdasarkan ini ya. Dibagi lagi flexible couple, rigid couple, sama close couple. Nah, ini. Tadi kan ada ini ya flexible couple, rigid couple, sama close couple. Nah, ini close couple ini no high speed, ada penggunaannya ini ya. Nah, ini, mana di? Ini, kalau overhang nih. Nah, ini, ini OH1 seperti ini. Ini gambarnya di gambar di EPNA 10 seperti ini. Ini OH1. Put, put mounted ini namanya. Nah, ini. Kalau ini OH2, OH2 ini ya benar-benar ini nih yang gantung ini. Kalau ini kan OH1 ini ada masih ada supportnya ya. Kalau OH2 ini supportnya di sini aja. Nah ini OH2. Kalau ini OH3. Nah, OH3 seperti ini. Nah ini. Ini OH3. Nanti detailnya nanti ya apa apa bisa di pelajaran ini lagi, dibuka-buka di katalog, seperti ini. Mirip-mirip vertikal, tapi ini sebenarnya OH, inline bearing frame, seperti ini. Ini overhang juga, OH4 seperti ini. OH4 seperti ini, kodenya di motornya di atas, ya impeller di bawah. Overhang juga dia. Nah ini. Seperti ini, kalau lambangnya di di ip 60 seperti ini, gambar 4. Overhang dia. Overhang. Nah ini juga overhang lagi, yang plus overhang pump plus couple. Ini ada OH5, yang plus yang deket ya ini ya. Ada OH5, ada OH6. Seperti ini. Ini OH7 saya lupa saya ini. Nah ini. Banyak nanti tipe-tipenya, tipe-tipe pompanya. Nanti ini yang milih, ini ya engineer nya mau tipe apa? Nah ini berdasarkan berdasarkan ini ya apa? Kalau udah experience udah ini. Udah experience ini mau tipe yang mana dipakai Pak? OH1, OH2, ini ya. Gantung nanti udah kalau udah pengalaman banyak ya bisa bisa punya apa namanya feeling untuk ini. Kalau baru-baru lulus atau baru fresh graduate ya nanti tanya seniornya. Senior yang di company itu. Nanti saya sarankan nanti kalau misalnya kerja ya jangan di K3S dulu, misalnya di kontraktor. Kalau di kontraktor kan banyak ilmunya tuh. Dari senior-senior kalau Bapak, kalau Mas-mas nanti langsung ke Pertamina misalnya. Kerja langsung di Pertamina, duitnya sih ya lumayan daripada di kontraktor. Tapi ilmu nanti disodorin, disodorin dokumen sama kontraktor disuruh nge-review disuruh ngecek bingung nanti ini mau ngecek gimana nih saya ilmunya nggak ada nih saya, 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 saya salahin, tambah salah tadi bener tambah salah kan karena ilmunya kurang kan maksudnya kurang berani gitu tapi kalau di kontraktor ya banyak ilmunya misalnya di kalau di Indonesia ya ada ada rekin ada ikpt ada ada tripatra kontraktor-kontraktor besar itu. Nah kalau langsung ke Pertamina mungkin seniornya banyak bimbing nanti. Apa? Yang tadinya benar dari kontraktor udah benar, curhat coret tambah salah, kan sampai ngaco nanti. Ditertawakan nanti sama kontraktornya. Pak ini gimana sih Pak komennya kok? Ini kalau nggak dikomen juga, ini benar nama kontraktor ini benar nggak sih? Kok nggak dikomen ini? Tahu nggak sih? kliennya ini gitu. Nah, gitu. ini OH ya, tadi ya. Nah, ini bitin bearing nih. Kalau di F 10 nih bitin bearing eh, ada ini dibagi dua nih yang satu satu sama dua state, sebenarnya dua nih yang udah banyak ini, multi state nih. Lebih dari tiga ini. <tuh> ini tergantung ini masyarakat ini tergantung kalau masnya punya pompa yang apa di saat pressure-nya tinggi ya ini udah udah pakai ini pakai multi state kalau di saat pressure-nya rendah-rendah ya pakai satu impeller aja cukup gitu. Kalau ini kalau di saat pressure-nya tinggi misalnya pompa injeksi misalnya apa -apa, ya pakai impeller-nya banyak. Bayangin habis dari keluar sini dia di di sub di sini dikeluarkan lagi, keluarkan lagi gitu. Gimana, Mas? Udah ya. Nah ini, ini BB1, ada BB2. Dibagi dengan aksial sama radial. Ya. Kalau aksial dia BB1, radial dia BB2. Nanti saya jelaskan ya, apa axial split sama radial split. Ini berikutnya ada penjelasannya. Nah ini. Tapi kalau di edisi 12, dibagi lagi nih BB1A sama bp 1 b Yang foot mounted, yang ini yang tadinya bp 1 jadi BB1A ini atau yang near centerline Monte mounted jadi BB 1 B dibagi lu di edisi terbaru nih yang lamanya cuma BB 1 aja kalau sekarang BB 1 A sama BB 1 B ini karena baru Januari saya nyari katalog yang BB 1 A sama BB 1 B tapi eh, belum nemu ini tanya baru ya manufakturnya belum belum kesini ya belum bagi ini nyari katalog katalog yang BB 1 A BB 1 B saya nyari di internet belum belum nemu karena baru ya Nah, ini BB4, ada BB5, BB3, tergantung ini juga ya, yang multistate, yang radial sama aksial. Nanti saya saya jelaskan nanti apa bedanya radial split sama axial split. Nanti banyaknya tipe ini jadi bingung Mas ya. Masa jadi wuh, tipe pompanya banyak sekali ya. Ini baru sentrifugal, belum nanti yang reciprocating. Tambah pusing lagi nanti. Nah ini vertikal vertikal suspended seperti ini biasanya yang sumur-sumur dalam atau yang panjang itu saya pakai ini single casing sama double casing casingnya ada casingnya ada dua nih sebagian ya single sama Waduh, baru mas baterainya habis ini kalau vertikal suspended atau dilihat PS di IP 610 ya ada single ada casing, ada double casing, ada single casing, ada double casing. Ini bagi lagi nih Mas, ada ada diffuser, ada vo, tipenya diffuser, volute, tubular ini, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. ini. Ini untuk vertikal ya. Saya sendiri, saya sendiri juga nggak banyak pengalaman di VS nih banyaknya sentrifugal apa yang OH1 sama OH2 aja banyaknya. Banyak pengalamannya yang simpel-simpel. Kalau udah ini udah udah yang dalam-dalam yang sumur apa? Apa namanya yang sumur dalam gitu Yang, yang butuh seperti ini. Ini tipe-tipenya tipe, tipe punya tipe-tipenya banyak sekali ya Mas ya. Baru sadar atau gimana? Kalau apa ini baru sentrifugal ya nanti kalau chip ketik banyak lagi nih nah ini nah ini ini diffuser ini kalau PS6 PS6 ini double casing yang double casing dibagi itu pak ya PS6 sama PS7 nah ini kalau ini dia double casing tapi yang volute. nah ini volute itu seperti ini ya nah ini kalau yang PS6 yang yang diffuser ya ini seperti ini Jadi, nanti eh, nah ini dari katalog ya dari katalog pompa dari namanya ini sanden ini pompa sanden ini nah ini seperti tipe, tipe pompanya ini nah, tadi sudah dijelaskan oh satu oh dua tiga empat nah ini nanti sebagai masnya sebagai engineer nanti ya jangan salah pilih atau kalau nggak tahu ya minta saran dari ini vendornya mas uh, vendornya ini sarannya apa kalau ini ya kalau ragu-ragu misalnya gitu oh bapak ini pressernya rendah ini discharge-nya rendah flow-nya juga rendah cukup ini aja pak misalnya oh 1 wah 2 cukup kalau bb kalau bb nanti kan lebih ini nih lebih flow-nya besar misalnya besar nanti jangan harusnya flow-nya rendah pakai ini cukup masnya milih yang ini gitu kemahalan gitu gitu nanti apa kalau nggak tahu ya nanti bisa konsultasi dengan vendornya diundang aja tahu ke kantor pas presentasi silakan presentasi kantor saya ini apa pompa masnya ini gitu ya dia seneng dia, dia, kan sebagai penjualan pompa kan seneng diundang dia kerjanya keliling-keliling itu nawarin kan ya. Kalau udah diundang udah udah anu dia, udah GR dia. Dikira mau beli padahal kita mau nyuri ilmunya aja gitu. Ngambil ilmunya, dikira wah Bapak mau beli nih, Pertamina mau beli. Senang semangat ya. Padahal habis itu ya di kontak lagi sama vendor, Pak, gimana Pak? Jadi ini enggak oh enggak, belum Mas. Oh, sialan ini udah presentasi capek-capek. Contohnya ya. Nah, ini kita ngomong pompa ya, Nah, ini kita pompa tadi tadi tipe-tipe pompa. Nah, ini oh, materialnya sudah diatur Mas ya. Material di pompa sudah diatur nih. Nah, ini dikasih kode ini Mas ya. Material kelas ya ini. Ini di EPE -AP yang edisi 12 seperti ini. Kalau di edisi 11 ini ada lagi di sebelumnya nih sebelumnya nih, di sini tapi dihapus sama ini udah nggak nggak dipakai coba nanti dicek ya kalau punya edisi 11 sama edisi 12 tidak, edisi 12 sudah ada beberapa materi kelas di edisi 11 sudah nggak udah dihapus ya nggak dipakai lagi mungkin udah nggak nggak ada yang produksi atau gimana ya saya kurang tahu juga atau pengalaman dari ini kan di-update terus ya apa VPN ini yang di-update terus mungkin ada masukan dari apa dari manufaktur Pak dari apa material ini enggak bagus misalnya itu kan eh, ini misalnya yang paling umum ini ini Mas ya paling umum ini kita pakai S6 paling umum eh, ini nah, ini casingnya apa dia karbon steel impellernya dia ini dia from 12% stainless steel ya Nah, ini peler ada wearingnya berapa? Ada ini di sini nih. Jadi sampai nyebutin material kelas S6 aja udah manufaktur udah tahu udah dia ya, pasti pakai ini. Itu. Misalnya pakai duplex ya, duplex di satu. Kemarin saya beli duplex ini, Mas. Pakai duplex ini. Nah, ini. Lebih mahal lagi nih, di atasnya stainless steel 16 di atas lagi nih duplex mahal sekali nih kemarin saya beli 10 pompa aja 11 miliar jadi satu pompa bisa Rp1 miliar itu yang paling murah vendor paling murah vendor satunya lagi nawarnya berapa kemarinnya 10 pompa 13 miliar atau berapa tuh ini seperti ini ya nanti nyebutinnya ada ini aja B1 apa S6 atau ini nanti di bawahnya ini ya impellernya apa safnya apa. Nah, kalau yang corrosion lawannya yang tidak korosif S6 aja cukup ya casingnya karbon steel aja cukup ya. Casingnya Nggak perlu duplex, enggak perlu stainless. Yang casing ini ya, casingnya ini ya. Karbon steel aja cukup. Tapi kalau impeller ya stainless dong, masa impeller karbon steel. Kan nanti sini nih korosi nanti yang S4 ini. Safnya saya stainless lah. Kalau ini di Orientis masa safnya carbon steel. Ya ini murah meriah ini yang S6, S4 ini gitu kan. Seperti itu. Paham ya saya? Ini kelanjutannya ini untuk tadi materialnya berikutnya ini ada sambungannya. Nah ini. Ini nggak perlu diapal ini. Ini kalau saya juga nggak apal nih S6 ini. Misalnya S6 ini apa sih di bawahnya ini? atau ini apa nggak gitu. perlu diapal mending memori otaknya pakai ngapalin Quran aja nggak usah ngapalin dunia kalau sayang nanti nggak ditanyain malaikat ini ini materialnya apa ini perlu di santai aja misalnya nanti ada apa baru buka-buka EPN nya nggak apa-apa jangan malu-malu nanti toh sama rasanya pak ntar pak saya buka anunya EPN nya dulu pak atau nggak tahu apa gitu material bab apa gitu Ya nggak usah, ini nggak usah malu. Saya juga, ini juga masih sering buka, gitu kan? Itu. Sayang nanti ininya. Nah ini data sheet ya, Bapak, masnya sebagai engineer yang isi ini, isi data sheet nih, mana nih? Kursornya mana nih? Oh ya, oh ini, diisi ya. Nah ini, ini saya saya crop kan ini aja, saya crop kan yang atasnya aja. Nah, saya ambil yang komplit ya. Saya ambil yang komplit. Lalu. Mana nih ya? Kelihatan ya? Kelihatan mas ya? Sudah kelihatan, Pak. Ya, ini 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 API apa nih? 610 seperti ini BKI-nya ya. BKI-nya pompa sentrifugal lah. Ini 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 saya nggak bisa bagi-bagi ini -bagi ya. Ini soalnya milik perusahaan ini copyright ya. Nggak bisa saya bagi. Nah, ini ini tadi yang bicara tadi ya. Tipe-tipe pompa tadi oh satu OH ini tadi ya nah ini ada aturan di sini nah ini saya langsung ke ini ya ke datasheet. set yang mau nunjukin data -nya. ini material tadi ya material kelas tadi ya tuh eh, mana data -nya? nah ini nah ini bikin karena sebagai engineer ya bikin ini data sheet ini ini proyek apa di sini klien siapa misalnya bapak sebagai kontraktor nih. kliennya Pertamina unitnya satu unit misalnya servisnya eh, pompa pompa apanya pompa apa gitu di sini tipenya apa gitu kan manufaktur kosongin dulu kan belum tahu manufakturnya kan manufakturnya belum tahu ya kan belum beli ini kan baru proposal nih minta penawaran ke vendor Nah, ini diisi semua di sini pumping rate berapa? Kita besarkan lagi ya. Di sini temperaturnya berapa, flow-nya berapa, rated, rated berapa, normal berapa? Sudah ya. Di sini ditulis semua termasuk nih 2 s berapa misalnya klorinnya berapa nanti vendornya ini bisa nyaring pak bapak ini klorinnya tinggi nih pak Klorinnya tinggi misalnya ini ada scan ppm bapak kalau minta apa karbon steel ini nggak cocok ini korosif nih ya. misalkan ada feedback dari kontraktor misalnya masnya kurang kurang experience misalnya korinya tinggi minyaknya karbon steel gitu kan harusnya duplek gitu misalnya salah salah milih material nah di sini ada area klasifikasinya ini 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 electrical ini nah ini taruh. Nah ini yang sini, oh, ini dulu ya. Oh ini enggak bisa di ini sih, enggak bisa di apa? Poin-poinnya enggak bisa. Ini diisi, diisi lagi di sini. Di sini, diisi. Eh oh, sorry. Tadi ya ini. Nah ini kan ada NPSH, NPSH Datum, NPSH ini ya. Ini di sini nih berapa berapa di sini liquidnya apa ini nah, ini ini ininya nih nanti mas yang orang proses tadi yang ngisi yang tahu orang proses orang teknik kimia sebelah kita yang ngitung kita sebagai engineer mekanikal nggak perlu ini nggak perlu ribet ini biar orang teknik kimia yang misikan ngisikan nanti nah, ini temperatur dicatnya pressure berapa di sini ditulis di sini sini tulis ini pipa pipanya berapa, pipa size-nya berapa inci, tulis di sini. Nah ini. Bisa-bisa mungkin -bisa ditulis, kalau nggak bisa nanti di ini aja. Kalau nggak tahu, minta dari pamanufaktur nanti. Istilahnya kalau di, kalau masih proposal namanya PTA, Vendor to Advice. Ini tadi nih, piping class ya. S6, D1, D2 di sini di sini nih. Ya kalau mau dijelasin di sini lebih bagus nih. Tapi di sini udah ini tadi ya S6 kode D1 material kelasnya isi semua. Nah, ini instrumentasinya mungkin apa? Isi ininya radiografinya apa ultrasonik? Mintanya ini. Nah, ini isi semua kalau belum tahu ya dikosongin aja nggak apa-apa. Karena ini ada tergantung tipe yang dibeli. Nah seperti ini. Tadi tipe pompanya ada di sini. Di sini ada memenuhi. Eh, sorry. OH mana ya? Ada OH 1 OH 2 ada di sini. Nah ini mas ini ya. Paling atas nih ya. Kiri nih ya. EPE EP, type. Nah, sama ngisi sini. OH 1 OH 2 BB 1 BB 2 di sini. Nah ini nanti vendornya menyesuaikan ini, bapak tipenya nggak mungkin dong kita mintanya BB OH1, OH2, tapi klien apa manufakturnya yang si BB tipe BB kan kemahalan, kalah nanti kalau tender ini menyesuaikan di sini. Karena itu kita kembali lagi ke ini ya ke slide mana slide-nya Yang mana tadi ya? Ini udah ya, kata sip. Nah, ini testing ya. Ini baru oh, udah mau udah, udah 60. Testing kalau udah mau diselesai, mau mau udah dimanufaktur sama sama manufaktur kan di tes. Nah, ini dikasih di tekanan ya. Di kalau di API 610 ini satu setengah kali dari dari MAVP-nya selama 30 menit ya. Nah ini, oh sorry Oh di sini ada dua ya. Nah ini kalau performa tesnya dia ngacu ke sini mas. HI empat atau ISO sembilan belas enam ini sudah diadopsi sama aja isinya. Nah, itu hidrolik institut. Nah ini. Yang kita apa aja di manufaktur di saat off. Ada ini continuous table ini. Kita semua ini poin-poinnya ini. Ini di API edisi 12 ini ada 9 nih. Tapi yang di edisi 11 sebelumnya nih kalau nggak salah 6, cuma 6 poin aja yang dites. Kalau oh, ini banyak sekali poin-poin yang dites ya. Seperti itu. Nanti dibaca lagi. Tolerans. Nah, ini. Performance tolerance. Misalnya, emasnya beli pompa 100 meter kubik per jam misalnya. Nah, ternyata telah dites 95 misalnya. 95 meter kubik per jam. Terima enggak? ya mungkin nggak diterima nih toleransinya cuma ini toleransinya cuma tiga persen ini nggak diterima dong kalau misalnya di tes 98 ya kalau nggak ada acuannya ini bisa rame nanti karena minta 100 dikasih 98 ininya pembelinya caplek kurang ini kurang dua meter kubik per jam Nah, ini, ini untuk ini ada toleransinya. Untuk, kan enggak pas persis gitu kan ya. Namanya desain ya. Nah, ini ada toleransinya. Seperti ini berdasarkan headnya ya. Ini ada efisiensi NPC-nya, ada rated power-nya. Nah, ini ada note nya nanti dibaca lagi. Nanti setelah selainnya dibaca lagi. test Nah, Rantes itu dia di kita ini Mas kalau udah di ini kita ada 4 jam ini. Dijalanin 4 jam, dites tiap mungkin tiap setengah jam di record. Tadi yang record tadi ya. Record record tadi ini di ini. Tes nih. Di running 4 jam misalnya ini. ada dari API-nya minta 4 jam. Ini 4 jam ini di record semua nih data-datanya nih. RPM berapa, flow berapa, gitu kan, discharge pressure berapa, inlet pressure berapa, Nah, kita lihat sama vibration misalnya getarannya berapa? Nah, ini. Ini ininya. Terus ini ada NPSA NPSA R test. Nah, ini cara ngetesnya di sini dia. Dia ngambil ini NPSA, ini flow rate. Dia di NPSA dia ngambil tiga kalau di sini ya di EP610 di Nah, ini based on 3% head drop. di sini ya. Untuk per state head drop ini, berarti di tes dia ngambil selisih 3%, persen, berarti di sini dia PCR-nya, gitu. Ini ada aturannya nih. Ini pemanufaktur yang lebih tahu nih, yang di tes apa dari pamnya dia. Ini HI empat tadi ya, atau ISO sembilan Nah Ini ini ISO-nya ini B. ini HI-nya. Ya kalau mau ngetes ya di sini hidrolik Institute cara prosedur ngetesnya nah sekarang non API ya tadi kan kita API pam sekarang kita sedikit tentang non API jadi di oil and gas itu tidak harus API pam 610 kemahalan eh nah, bisa di oil and gas itu di non API pam berarti misalnya liquid yang chemical misalnya atau sumur sumur ini aja sumur bor air kalau kita mau bikin sumur kan sumur di situ kan butuh air kan buat buat kontrol room kan butuh air buat buat toilet buat cuci muka buat travel kan ada air tuh nah, pompanya kan nggak perlu pompa EPI kemahalan gitu tapi kalau mau pakai EPI ya monggo aja silakan tapi kan nggak perlu sebenarnya nanti kemahalan proyeknya saya pompa-pompa yang low standar aja yang buat buat hidrokarbon liquid yang tidak jadi kebakaran misalnya. Kan kalau di karbon, hidrokarbon kan bisa bahaya. Kalau pompa-pompa yang tidak bukan bahaya, chemical misalnya atau pipa air yang non API aja cukup. Nah ini. Nah ini non API ini ini ada asme B731 B732, B733, ada juga B735. Ini jarang, kali ini jarang dipakai ini. Siles dari yang tanpa ini ya. Saya juga belum pernah beli ini siles ini. Ya, ini yang horizontal ini pakai 31, yang vertikal, vertikal ini pakai 732 seperti ini. Untuk chemical ya, ini kan judulnya untuk chemical kan. Tapi tidak melulu harus semikel, air aja bisa gitu. Tapi judulnya di speknya ini chemical, tapi di luar chemical yang non karbon bisa pakai pakai ini. Seperti ini. Ini ISO, isunya kalau mau pakai ISO ini, tapi jangan pakai ya kalau ISO ya. Ya, pakai ASME tadi. Ini kalau pompa fire pump ya pakai ini. NFA 20. Kalau regional, regional ya ini atau manufaktur standar misalnya, terserah lah kalau kita mau beli pompa yang ini ya nggak pakai standar standarnya manufaktur aja terserah pabriknya nah ini manufaktur standar nih kita pasrah aja lah mau nawarin apa yang penting itu udah standar kamu gitu. ya kalau standar ini nggak ada standarnya Seperti itu ini perbedaannya nanti baca sendiri ya kalau di IPN 10 nya buat petroleum Terus chemical heavy duty kalau ini ya chemical. Kalau tipe temuannya ini ada overhang, BBFS kalau yang ini overhang aja yang yang horizontal tadi. Kalau yang 732 dia ada PC, PM, ada PB. nanti nggak saya ini ya. Apa dan ada nanti. Nah, flank, flank class-nya ini kalau di BB1, VS1 sama seterusnya ini dia ya, minimal 150 ini baru ini. Ini baru di edisi 12. Kalau edisi 12 nih semua semua nih minimal 300 pon. Nah, ini kalau ah. mungkin belum paham ya, apa itu 150 pon, 300 pon, 600 pon mungkin mungkin belum paham nanti kalau udah lulus nanti di piping ini Mas kalau baca baca, baca ini juga ya dapat pelajaran piping juga pip, pip, piping nah ini di piping ini tergantung rating kelasnya rating pressure ratingnya Nah ini, nah ini balance balance gridnya lebih ketat. Ini dilonggar. key-nya ini pakai i, pakai i ya yang mountingnya. Kalau ini true boleh. Nah, ini hidrotesnya 30 menit nih, 10 menit boleh. Nah seal-nya harus pakai FPI 682. Nanti saya jelaskan ya FPI 682. Ini nggak di speech fan nih, fan. Tapi boleh pakai 682 akan lebih bagus ya. nah, ini. Ini ini ya ininya perbedaannya nah ini kalau EPS asme 73 pam ya biasanya orang menyebutnya ansi pam nah, bukan. ansi pam nah udah udah pasti ini nah ya, 73 nih bisa 731 bisa 72 nah ini jadi lebih terbatas juga penggunaannya nggak, nggak sembarangan maksudnya nggak boleh nggak bisa dipakai yang High grade ya, yang lulu grade aja Ini, Ini. Seperti ini. ini materialnya tadi, materialnya ini di API 731 seperti ini materialnya. Dia nyebutnya ini ini ya 73 ini ya part tadi kan ada S1, S S5, S6 ada di 1 kalau IP 60 kalau ini ya pakai 73-nya. Dengan ininya, API 73-nya. Ini yang 731. Ini yang 732 ya. Ini ke atasnya ketutup soalnya. Seperti ini. Sekarang saya mau diskusi apa? Sedikit dengan fire pump, fire, pump. Nah, fire pump ini yang ini harus sesuai dengan NFPA 20. Jadi standar untuk installation centrifugal fire pump. Nah, ini yang sertifikat ada sertifikatnya namanya ULFM underwater laboratory sama factory manufaktur Buat factory mutual ini kalau pompa pump pompa fire pump harus minta ini ada sertifikat ULFM kalau nggak ini nggak nggak nggak, standar fire pump dia itu mas ya tapi untuk instalasinya ada pakai NFA 20 NFA ini yang ini fire protection ini asosiasi yang khusus untuk fire protection. Nah, ini MPA 20 terakhir 2019. Nah, ini sistemnya seperti ini. Ini cocok lagi dengan ini cocok sekali sama sistem sistem perkapalan ya. Nah, ini ada instalasi fire pump kalau di di kapal-kapal tanker nih banyak nih fire pump nih. Nah, ini instalasinya, ini ada pompanya, bisa motor, bisa diesel, bisa jelaskan. Ini tangki airnya. Ini ada delus, delus valve di sini ya. Delus valve di Kalau ini kalau ini pneumatik ya, pakai pneumatik untuk triggernya. Kalau ini air. Ini dia ada sprinklenya, ada ini ada detektornya ya, fire detector sama smoke detector. Nah ini apa yang dia tangkap ada api atau apa ya dia ya, anu ke sini nanti dia ke apa, kontrol panel nah kontrol panel nanti menggerakkan ini selenoid nanti saya jelaskan solenoid buka kebuka dia langsung ini Pom, apa ngalir ke sini nanti pompanya jalan otomatis nanti enggak nggak manual kebakaran nanti manual ini nanti nggak bisa ini telat nanti seperti ini ya kalau di fire, di pompa ini ada ada joki pump, ada fire pump sendiri, ada controller ya. Nah ini joki pump ini, joki pump ini untuk misalnya ini kan ada ini ya instalasi ya. Ini kan harus harus press terus ini harus bertekanan terus ini nggak boleh kosong nih sampai sampai delus valve nya ada delus valve di sini misalnya. Nah ini harus bertekanan terus pipanya harus bertekanan air berisi air dan bertekanan. Misalnya kalau bocor-bocor dikit, ada bocor-bocor kan turun nih. Misalnya 5 PSI ini di, di ini. Dipompa dia, ditambahin pressernya, diisi air lagi. Ini ada air lagi nih ya. Oh, sorry, coki pam ini, sorry, sorry. coki ini ya, coki ini ya, ini kontrolernya ya. Nah, ini ada water supply dia isi lagi. Tapi kalau presernya turun jauh berarti berarti kebakaran itu, bukannya bocor kalau udah kalau udah pressure-nya turun jauh berarti kan ngalir tuh oh, berarti kebakaran berarti fire pump nya langsung jalan dia karena ada kontrol ini ada sensingnya ini ya ini ada sensing ya sensing tubing ini pressure-nya turun dia dikirim sinyal ke sini kontrolnya dia merintahkan ini fire pump untuk jalan seperti itu ya nah ini ini delus valve-nya seperti ini ini ada selenoid kalau kondisi normal, dia nutup ya, karena ya. Nah kondisi normalnya seperti ini, nutup ya. Kalau kondisi dia ada perintah dari ini, perintah dari fire dari kontrol panel tadi, kontrol tadi, dia buka ini, ada kebakaran, makanya dia buka dia keluar, dia nggak ada pressure, akhirnya dia ini kebuka, ya. Nah, ini sistem grey namanya ini. Nah, ini langsung keluar ke sini nih. Bakaran ini ada kebakaran. Ini ni deal Nah, Ini karena presennya turun di sini ada sensing ya. Di sini ada sensing tadi turun, presennya turun. Dia ngebaca ini controller ini presennya turun nih turun jauh buat kebakaran. Nah, ini langsung fire pump, merintahkan fire pump untuk jalan. Uh, langsung dari tangkinya ini langsung jalan macam api itu otomatis itu ya nah, ini ini pakai motor bisa bisa pakai motor ini bisa pakai diesel biasanya kalau ada motor dia sampingnya ada diesel biasanya soalnya apa kalau kebakaran kan listrik mati nggak ada nggak ada listrik apa nanti yang jalanin motor ini itu biasanya kalau ada satunya motor yang sambungnya diesel kalau ternyata listriknya mati ya pakai diesel atau bisa dua-duanya diesel seperti ini. Nah, ini joki pump seperti ini ya, joki pump tadi ya. Kalau di, di platform di platform dia pompa ini dia pakai VS ya, apa tipe ini. Nah, ini di platform ya, di platform offshore ya. Nah, di sini. Pake diesel dia pakai apa sini? Gear ya, apa, -apa ini. Itu. Nah, ini tinggal part ya. Oh, ini kok ada coretan ini. Oh, belum. Nah, ini part-partnya dari sentrif, nah, ini dari sentrifugal pump. pump. Nah, ini tipe-tipenya ada impeller, ada shaft, ada ini plus ini steel flash pipe, impeller, ada suction seperti ini. Ada bearing. Jadi, ini, ini lagi sendiri. Nah ini impeller ya. Nah ini kalau GPM nya tinggi dia biasanya seperti ini ya. Kalau GPM nya fluorinnya rendah ya impeller seperti ini. Nah diameter bedanya di diameter apa? Diameter of eye. Kalau jumlah fan nya banyak ya seperti ini. Jumlah fan nya kecil sedikit ya seperti ini. Nah ini kalau ini moro ananya bedroomnya bed of impellernya nah ini tipe-tipenya banyak sekali angle-nya angle impeller angle-nya apa fan nya ini beda-beda ya nah, ini kalau seperti ini dia, dia datar kalau seperti ini dia grafiknya curam ya ini nah, ini ada pen gate ada impeller ada volute nah ini ini ada animasinya ini. Baru tadi malam nih saya ini saya tempelin ini nih. Baru tadi malam ketemu. Nah ini, seperti ini ya. Banyak sekali tipe-tipenya. Impeller aja banyak sekali. Nah, ini casing ya. Ada bisa dari sini, bisa dari sini. Bisa dari tasenya dari atas, bisa dari bawah. Nah, ini. Bisa dari samping, dari samping ke samping bisa macam-macam pipanya di, nanti di ini disebutin di data sheet tadi kan ada tuh ya. N suction, end -suction dimana, di mana di N atau di top atau di ini tergantung arrangement ini. Arrangement pipanya. Nanti kalau vendornya nawarin pipanya sudah didesain seperti ini gitu kan. Nah, vendor yang datang seperti ini, nggak nyambung pipanya, dimodifikasi lagi maka disebutkan di ini di data sheet tadi mau saksinya dari ujung atau dari atas atau bisanya dari atas disebutin nanti di data sheet tadi ya biar nanti pipanya datang udah sama dengan arrangement pipanya nanti beda dengan pipanya seperti itu ini axial split casing nanti axial seperti ini ya ini dibongkar ke atas mas ini ada sambungan sambungan ininya pipa pompanya ini aksial namanya kalau ada multi ya aksinya seperti ini ini radial kalau radial ini dibukanya ke ke arah sana ya buka pompanya ini ini kan ada baut bolt bautnya ini ya ini nah ini dibuka ke sana ke arah radial sana ya nah ini juga ini ada baut-bautnya ya, ini ada baut-bautnya ya. Nah, ini dibuka, dibuka sini baru di dikeluarin tafnya. Ini radial split namanya. Nah, ini ada single volute, ada double volute, ada ada pembaginya ini. Nah, ini kalau single volute load ya load-nya besar ya. Nah kalau double volute di sini dia ya nya kecil lebih enteng ya, seperti itu ya. Ini macam-macam ininya, tiponya, ya diffuser, ini dibaca sendiri nanti diffuser ini, ini ada impeller, ada ada diffuser untuk mengarahkan ini, seperti itu. Nah ini, ada impeller, ada diffuser fan di sini. Kalau multistate ya, kalau multistate dia ya di sini nih ini single ini mechanical seal kenapa harus mechanical seal kalau nggak ada ini kan ada ini ya ada dinding pompa ya nah, ini kan bocor ini kan ada kebocoran di sini nah, ini biar nggak bocor pakai apa ya pakai bisa pakai glen packing ada pakai mechanical seal kalau glen packing yang yang flownya rendah-rendah aja cukup gland packing tapi kalau flownya besar Presennya besar, ya pakai mechanical seal. Kalau ini fluida sumur 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 di apa pompa pompa di rumah mungkin pakai gland packing aja nih. Kalau mekanik seal terlalu mewah. Kalau tapi kalau di oil and gas ya mechanical seal. Itu ya. Nah, ini gland packing itu seperti ini gland packingnya. Kayak ini ya apa itu? Ini panjang kayak tali tali itu ya tali anyaman nyaman itu ya. Nanti dipotong gunting di sini. Ini panjang ini kalau beli beli di Glodok ini gulungan ini. Ini. Ini sampai tampil, di sini. Di piringnya. Nah ini. Ini mechanical seal nas, biar nggak bocor. Nah ini mechanical seal. Tipe-tipenya banyak sekali tipe-tipenya. Banyak sekali sesuai dengan FPN 682. Sekarang udah di edisi keempat ya. Ini banyak sekali standar-standarnya nih. Nanti nggak perlu diapal, nggak perlu diapal ini ya isinya ya. FBA, FBA, tadi banyak sekali ya. FBA, ASME. Kalau pak, kalau ini kalau baru lulus cukup ngapalin ini aja, ngapalin judulnya aja. Nanti kalau di interview di company, ya pak sesuai apa kita mau Centrum Google tuh itu sesuai FBA 610 pak. Yang interview juga pintar lagi. Ya, gitu. Padahal ya judulnya aja, nanti isinya ya Bu nanti belakang gitu Terus mechanical isinya kita desain sesuai FPN 682 Pak. Wih, pinter ada ini. Waktu interview kan di press graduate itu yang baru lulus. Wah langsung keterima ini. Padahal isi judulnya aja isinya. ini isinya ya nanti belakangan itu. Dan nggak perlu diapal detail sampai paragraf-paragraf itu ya. Spek-spek itu garis besarnya aja kalau mau ada apa baru buka speknya boleh. Tidak perlu dihafal nanti sayang memori otaknya ngapalin gitu, penting ngapalin itu aja, ngapalin Quran, dapat pahala, masuk surga nggak ditanya malaikat ini kalau udah apa apa semua nggak ditanyain malaikat, itu ya. Ini salah satu brandnya nih, Eagle nih, brand dari ininya, ini Eagle yang ini saya jelaskan nanti ini, HP Flash Plan. Ini apa? Pegolongannya penggolongannya ini aranjemennya nah ini mechanical seal tadi seperti ini banyak pagi tipe-tipenya ya tipe-tipenya banyak sekali nanti kalau udah senior nanti bisa belajar sendiri nah ini tipe-tipenya nih aranjemennya nih Nah, ini api plus pen ya. Nah, api plus pen itu yang yang ini tadi ya. Saya balik lagi ya. sebagai pendingin mas ya ini sebagai pompa kan panas nih saya balik ke sini lagi nih nah ini nah ini ini, ini salah satu tipe flash pan ini sil flash pan ini ini salah satu tipe ya tipe 11 ya api flame 11 ya ini kalau dipompa pompa. Ini kita kasih lubang dikit nih kecil ini di discharge-nya nih. Buat apa? Ya discharge-nya ini buat mendinginin ini, nih. dialirkan ke sini buat dinginin. Ini tadi mechanical seal tadi. Kan panas ini nih karena gesekan. Nah, dia didinginkan pakai ini ya. Discharge-nya dia dikeluarin dikit, kasih pipa dikit, tubing pipa tubing ya buat dinginin ini. Ini tipe 11 nih ya. Nah, ini. Kayak ini, tipe-tipenya ya. Banyak sekali tipe-tipenya. Seperti ini ya, tipe-tipenya ya. Nah, ini satu paket tema mechanical seal, mechanical seal ya. Nah, ini. Nanti saya tentukan nanti mau mau yang mana. Gitu. Kalau yang ini yang yang biasa minimal 11 tadi dingin pakai ini ada dinginkan lagi tau kayak macam-macam ininya nanti kalau udah paham kalau di dunia pompa ya harus paham ini nah nih saya kira udah cukup banyak ya yang bisa kita sampaikan ini sekali apa mungkin ya kalau mekanikal kalau lu kan kalau di sistem perkapalan itu kalau teman-teman yang enggak, yang sudah lulus-lulus itu ya kalau nggak di piping, piping engineer ya mechanical engineer atau ini ya kalau namanya piping kan eh mechanical engineer kan ya dari equipment-nya banyak sekali ya dari vessel, dari filter, tangki, pompa, kompresor, ada paket air apa air kompresor. Jadi kalau apa tidak dituntut harus banyak tahu semua jadi superman nanti pinter semua semua equipment menguasai semua jadi udah udah hebat itu tapi nggak perlu misalnya dikit dikit kita aja banyak equipment tahu banyak ya cukuplah gitu oke saya kira itu aja presentasi dari bukan presentasi ya sharing dari saya sebagai alumni kepada adik-adik saya serahkan ke moderator, silakan Mbak. Wah, materinya sangat banyak dan sangat bermanfaat ya, Pak ya. Dradjat. Terima kasih banyak Pak uh, untuk materi yang banyak ini. Teman-teman uh, dari yang sudah tadi di sharing dengan dari Pak Derajat, mungkin ada yang ingin bertanya atau uh, ada yang kurang jelas atau ingin bertanya lanjutan mengenai sentrifugal uh, pump tadi, mungkin silahkan buka sesi tanya jawab nama menit yang ingin bertanya silahkan raise hand jangan susah susah ya susah nanti ke dosen aja bingung mau tanya Oke. apa oh hmm. ini Nah, itu memang... bingung atau ini ya sudah sangat jelas sepertinya pak sangat jelas Oh, itu ada yang ya, bertanya, nanti di, pak. Di, di apa di berikutnya nanti dalamin lagi di dunia kerja ya saya lihat juga perkembangan di saya buka di websitenya websitenya ITS ini di, di Marine engineering itu banyak sekali sekarang lab-labnya macam-macamnya apa apa namanya mata kuliah pilihan aja sampai saya buka tadi pagi sampai 26. Ya, puluh banyak sekali yang dipelajari ternyata ada LNG sekarang hmm. yang terlalu hebat juga sekarang ini sistem perkapalan ini eh, itu pak ada yang bertanya ya Septian silahkan open mic atau on cam kalau bisa baik terima kasih atas kesempatannya maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam ada acara lain uh, yeah. izin bertanya pak uh, tentang tadi kan itu tentang instalasi dari instalasi dari pompanya itu yang tentang uh, kotak fluidanya itu di di bawah uh, di bawah pipa atau di atas pipa katanya tadi yang di atas pipa itu lebih tidak diperkenankan dalam industri, Pak. Itu ya. mengapa, Pak? Saya belum jelas tentang itu, Pak. Terus apa ada hubungannya terhadap shut off tadi, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Saya buka lagi ya. Seperti ini ya, ini kalau ini nih, nah ini kalau seperti ini eh, apa? Kalau nggak bisa, bukan diperkenalkan, dihindarin mas ya, soalnya untuk ngejar NPS ya tadi. NPSHA tadi. Bentar. Saking banyaknya di Ini ya, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ini Nah, ini kalau saksen seperti ini kalau apa namanya ini ya negatif suction ya ini negatif suction head ini, namanya ini ini kalau ini positif. Jadi tadi yang saya, kalau ini kalau bisa dihindari di dunia industri migas ya LNG kalau bisa seperti ini. Kenapa? Yang tadi saya jelaskan berikutnya tadi ada NPSH tadi mas. Bentar. Tadi udah ada NPC ya, untuk menghindari kapitasi ya. Ada ini. Ada sama NPC R. Nah, kalau kalau dari samping dari bawah tadi meningkatkan ini NPZA available-nya. Ini agar npsha nya ini lebih tinggi dari NPCA R. Seperti itu. Ini rumusnya ini pakai ini ya. Nah, ini. Kalau ini Uh, ini positif head, positif head seperti ini. Kalau ini negatif head. Ini, ini kan nya kalau ini kan tanpa dipompa pun udah udah ini ya, udah udah ada pressure di sini ya. Tanpa dipompa pun, pompanya mati pun udah keisi gitu loh, udah ada udah ada liquidnya sini. Pressurnya udah tinggi di sini karena ada head ya. Nah, ini kan kalau pompa ini kan pressurnya apa? kecil baru ada pressure karena pompanya jalan kan betul nggak nah ini ini posit ini ya Bentar, yang ini aja yang ini nah, ini tadi kan kalau kita bahas NPSH tadi apa ini, kapitasi tadi ya ini atmospheric head ini ada static head suction kalau bawah eh, bawah ini kan plus nih ya. Ini jadi plus kan ya. Kalau Pak ini kan mengurang ini. Kalau ya isap ke atas kan mengurang ini. Ya kalau kalau ini di apa kita menginginkan ini setinggi-tingginya, available setinggi-tingginya biar enggak gravitasi tadi. Berarti kan kalau bisa plus ya. Seperti ini. Bahkan kalau pernah kita desain juga karena kurang ininya tangkinya ini tidak harus tangki ya, vessel vessel bisa, nah ini bahkan kakinya kita tinggikan sekali biar untuk mengejar ini, mengejar npj-nya besar ini, kan nah, susah sekali kalau kalau untuk mengejar npj besar ini, bahkan bahkan di kita desain juga kita desain ini vessel misalnya gini kan, ini ada kakinya ini, kakinya ini, ini ada pompa, ini ada pompa. Nah, ini ada berapa nih? Bahkan kita mendesain ini aja susah nih. Misalnya apa? Kita harus desain ini setinggi-tingginya biar biar hanya plus nih. Soalnya kan dari liquidnya sendiri udah panas ya. Ininya apa? Vapor pressure-nya tinggi nanti. Tadi kan. Bahkan ini kalau perlu di ditinggikan ini kakinya biar biar ininya biar ininya jadi tinggi ya. Untuk ngejar ini, Mas. Nah, ini di berikutnya ini tadi ini. Bentar, mana yang saya jelaskan di sini. Nah, ini. Ini ya, kalau saksenya saksenya sudah tinggi, kalau nanti di sini turun turun ya. Kan nggak nyampe nyentuh ini, Mas. Paper pressure ini. Tapi kalau saksenya ini ya kalau tadi gini kan pompa ya ini udah tanpa pompa bergerak tadi udah udah ada ini nih udah ada pressure kan di sini head head pressure tadi loh tadi head pressure tadi kan udah ada pressure kan di sini nah ini bisa tinggi ini kalau bisa setinggi tingginya kalau ini kan biar ini nggak nyentuh nggak nyentuh di sini Kalau ini turun tadi kan dijelasin ya kalau ini kan rasenya turun di sini ya kalau dia di bawah hyper pressure dia nanti terjadi ini bubble terus terjadi kapitasi tadi intinya ngindarin kapitasi bukannya nggak boleh kalau apa kalau di dunia pendidikan ya mau atas mau bawah mau dihisap ke atas ya ya harus di harus dihitung dipelajari namanya juga ilmu ya tapi kalau udah di lapangan kalau dihisap ke atas kita gini, ini, ininya kecil nanti nih, bisa ya, tapi perlu dihitung dulu. Nah ini bisa turun ini nih, nah ini turun ke sini. Nanti di bawah ternak di bawah fiber pressure-nya terjadi ini bubble apa? Kapitasi itu intinya di kavitasi, ininya. Nah ini kalau makanya kalau ini biar pressure-nya di sini tinggi ya ini konstruksinya seperti ini. Biar ini biar ini tinggi ya, seperti ini, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini jauh dari gravitasi. Cukup jelas ya, Mas ya? Baik, Pak. Terima kasih sudah jelas, Pak. Uh, pak, ya. izin bertanya lagi, Pak. Kalau semisal ya, Pressure-nya itu sama dengan vapor pressure, apakah itu masih batas wajar, pak? Ya tadi kan ya. di ini ya, di ini apa? Kita di case ini ada marginnya ya, nah maksudnya ini tiga fit ya ini nah, sekarang secara keilmuan ya yang penting npca di atas npcr tapi kalau di lebih amannya di olens biasanya dikasih ininya tiga fit 3 tiga fit ininya npca npcr tadi Nah, ini ininya nah, ini selisihnya ini Itu mas. Biar aman lah. Ada marginnya biar aman. Sepertinya dulu waktu Mekru, nggak tahu kalau ini nggak, belum dikeluarin ilmunya nih, Pak Tony. Gak? Baru waktu ambil, ambil Pak. Eh? Ada ya? Baru ambil semester 3 ini, Pak. Oh, semester 3. Coba nanti tanyakan ke Pak Tony ya. Pak, NPSA ini apa, Pak? Tanya waktu ya, dulu Pak. saya, waktu... Mekflu belum belum ada ini belum nggak tahu apa saya nggak masuk atau gimana saya lupa <laughs> tapi ya head porsi di Macro ya head tadi ngitung head tadi banyak sekali yang apa di 16 kalau 16 kali pertemuan di ini apa dipelajarin semua mungkin kurang kurang cukup mungkin dari untuk S1 mungkin ya itu aja mungkin menghitung head atau apa saya kurang kurang paham juga maaf kalau saya kurang ini ini ilmu tambahan kalau dari lapangan ya ini NPSH sama PJR nanti kan yeah. soal di MacBook kan Macbook kan tidak ada tidak hanya air aja ya tidak ada yang tidak dimamatkan kan aneh MacBook ada apa kompresibel fluid ya yang udara gas kan bisa dimampat, itu juga dipelajarin lagi kan makanya kalau ini mungkin ya harus banyak belajar sendiri. Kalau dosennya kan mungkin kalau di ini ya nggak cukup nanti. Berapa sih? Tiga SKS sekarang ya? Atau ini saya lupa. Nah, itu. Tiga Pak untuk Max. Eh, nah, tadi ada Max lagi. Max Flu 4. Oh, Max 4. Oh ya udah. Pelajarin <laughs> ya. Itu aja. Oke. Ada lagi? Gimana Septian? Apa ada yang ingin ditanyakan? baik terima kasih ya. kak dan pak dan mbak selamat apa oh, terima kasih jawabannya sudah cukup jelas ya ya kalau sekarang sih enak ya kalau zaman sekarang nih kalau ada perlu nggak tahu apa nanti tinggal googling aja udah banyak bertebaran di di ini ya di di dunia maya kalau zaman saya dulu kan nggak ada google ini kan ya nyarinya ke perpustakaan perpustakaan bahasa Inggris semua ya waktu itu ya bingung ya. Kalau sekarang googling udah nggak ngerti artinya tinggal di Google Translate. Translate. Oh, iya udah ngerti sekarang udah enak sekarang gak lah. Sekali, Pak. Makanya IP-nya sekarang tinggi tinggi ya IP-nya ya. 3,3, 3,4 udah biasa. <laughs> Kalau dulu ya 2,8 udah paling jos. Itu ada lagi? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Persilahkan. Atau dicukupkan? Sekian. Sepertinya sudah pada mengerti. Oh ya, sudah pada ngantuk. Untuk sesi tanya jawab ini bisa dicukupkan. Untuk selanjutnya ini teman-teman diingatkan untuk mengisi PA dan feedback untuk pemateri. Dan selanjutnya ada ada sesuatu nih Pak dari kami. Silahkan silakan kita gitu share screen untuk sertifikat. Nah, ini Pak eh kenang-kenangan dari kami. sertifikat untuk Bapak derajat. Mungkin selanjutnya foto kali ya, Pak. Teman-teman yang bisa on cam, persilakan. Assalamu'alaikum. Bisa saya menyapa saudara saya? Wah, ini Pak Dokter nih, PhD ya? Ya, lalu, Pak? Kenapa ya, kabarnya? Kan, ya. Pak? Ya. Waduh, kayaknya tadi banyak salah saya ya, materinya ya. Mati malu ini. Enggak, ini saya enggak ikutin tadi. Maaf, ini saya juga baru gabung karena habis kuliah sama ada acara GS ini. Oh, iya. Enggak apa-apa, Pak. Lama enggak ketemu. Tidak banyak berubah ya. <laughs> lama enggak ketemu. Iya. Kapan hampir lah ke kampus. Kapan ini offline-nya kapan? Ada rencana belum ya? Liburan kuliah offline-nya udah ada rencana belum? Oh, belum, oh, belum Mas, ada. masih hybrid rencana. Oh ya ya. Iya, uh, ini uh, untuk mahasiswa ya ini sedikit mungkin uh, tadi mungkin sudah perkenalan begitu ya. Jadi Bapak derajat ini, maaf sebenarnya ini saya lagi apa, join zoom yang lain. Jadi Pak derajat ini adalah senior saya begitu. Jadi kalau saya angkatan 93, nah Pak derajat ini 92, dua, beliau ini sangat aktif sekali ya di apa organisasi kemahasiswaan terutama himpunan ya waktu itu. Ya kita sering sering tidur bareng sih begitu <kin> <todos> artinya berkegiatan ya kegiatan di sana ya. Dia beliau sangat aktif dan apa menurut saya angkatan 92 yang sukses ini ya <todos> nah, gitulah <todos> <todos> Sekarang di PT apa, Pak? Dajat. Di Konoko Pilih, Pak. Oh iya, Konoko ya. Konoko ya. ya. Bagaimana adik-adik ya, jadi setelah kuliah atau sekarang itu sudah ada planning. Ya. Konoko Philips ini salah satu yang masih moncer lah, begitu ya. Uh, ini operator ya, Koniko Philip itu operator apa? Ya, ya, K3S. Oh K3S ya, ini berarti semacam selam bersih juga ya? Bukan yang semacam Pertamina, Petronas. Oh berarti di operator ya? Oh, ya, di level Hulu. Pertamina ya Amerika nih Amerika Amerika bis. Oh iya berarti hulunya ya di? Ya hulunya. Oke oke. Nah, ini menarik ini. Jadi mahasiswa bisa planning lah dipersiapkan gitu ya. Kalau ingin field engineer atau di kalau di derajat ini di bagian apanya ini di mechanical engineer nya bukan di field ya ya di kantor aja saya oh di kantor ya ya uh, boleh di kantor juga oke okay lah ya, kadang, ke oh, kadang, kadang ke lapangan sih kadang-kadang ke lapangan ya oke okay. ya yeah. okay. nanti nah, misalnya tadi tanya-tanya tidak hanya mengenai materi mestinya tanya-tanya pengalaman begitu ya untuk apa nanti. Untuk pekerjaan sekalian tanya ada lowongan enggak gitu ini mau yang baru lulus ini mestinya ikut join nanti bisa materi berikutnya apa kita di, kita diskusikan apa yang perlu disampaikan mas kompresor oh, ya. atau apa gitu bisa Maksudnya. nanti terus lagi ya monggo anu nanti ima ya silakan di iya hmm. Oke, turun derajat ya, ya ya masih sama-sama Yeah, yeah, yeah. <laughs> ya, ya, ya. Terima kasih Pak Topo untuk kita. Untuk selanjutnya teman-teman uh, bisa on ya untuk sesi foto. Ayo on cam teman-teman. Dari slide. Ayo on cam. Dari slide pertama, ya, siap: satu, dua, satu, dua, tiga. Sekarang slide kedua, satu, dua, tiga. Selanjutnya slide ketiga, satu, dua, tiga, dan slide keempat terakhir satu dua tiga ya sudah terima ya, kasih untuk Pak Derajat untuk sudah memberikan materi pada hari ini dan terima kasih teman-teman sudah hadir pada guest lecture pertama ini semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat terima kasih semuanya mohon maaf dari saya jika ada salah Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Ah.